Punya satelit sendiri. Wah, jaringannya paling luas di Indonesia. Mantep sih. Tapi yang penting buat kita, kemanapun kita pergi, ada aja ATM-nya. Yang penting buat kita, tabungan BRI, Britama. Selamat siang dan selamat datang di acara Nusantara Fashion Festival 2020. Dengan acara perhelatan mode virtual terbesar pertama di Indonesia dengan persembahan dari Samara Life, dengan kolaborasi lebih dari 300 UMKM serta pegiat industri mode, NUF juga menghadirkan 75 karya perancang, label, dan UMKM mode dalam virtual fashion show, lebih dari 50 pembicara dalam Fashion Talks. Dan acara ini juga diinisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Winda Ishak selaku host pada acara hari ini. Tentunya senang sekali pada acara hari ini saya bisa ikut serta dalam acara ini. Dan acara Fashion Talks untuk hari ini akan disiarkan dari 4 platform seperti Instagram nuf.id, lalu juga ada di aplikasi video.com, lalu juga ada di www.nusantarafashionfestival.com, lalu kita juga ada di kanal YouTube Bank BRI. Dan kalian juga bisa cek serta virtual fashion ini ada di acara tanggal 16 sampai 17 Agustus 2020. Lalu kita juga ada program auction hasil kolaborasi dari desainer fashion, seniman, dan brand streetwear lokal. Dan kalian juga bisa cek juga nih di website www.nusantarafashionfestival.com, dan teman-teman juga bisa mengakses karyanya juga melalui e-commerce. Wah, senang sekali ya pada hari ini. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman juga bisa memposting di sosial media kalian. Jangan lupa nih, kalian juga bisa upload foto atau story kalian dengan menggunakan hashtag NUF2020, lalu hashtag lagi Bangga Buatan Indonesia, dan kalian langsung aja nih tag di @nuf.id. Dan untuk acara sesi Fashion Talks hari ini, yang pertama kita akan ada Indonesia Biggest Fashion Collaboration. Ini adalah persembahan dari Bapak Ben Subiakto selaku CEO Samara Media and Entertainment, dan juga ada Ibu Handayani selaku Direktur Konsumer Bank BRI, lalu dipandu oleh Desi Bahir selaku CMO Samara Media and Entertainment. Lalu untuk sesi yang keduanya tentunya pastinya lebih seru juga pastinya ya, ada di Supporting Local Mass Fashion Retail Industry oleh Bapak Wahyudi Darmawan selaku EVP Mass Funding Division of Bank BRI. Lalu juga ada Bapak Doni Rahmadi Saharto Putra selaku EVP Retail Payment Division of Bank BRI. Dan acara yang kedua ini juga dipandu oleh Anton Wiryono selaku founder dan CEO dari The Goods Dep. Nah, yang ketiga juga gak kalah seru juga dong pastinya. Nah, yang untuk acara ketiga kita ada temanya Small But Hype. Nah, ini adalah Entering International Scene yang akan dipandu bersama narasumber dan moderator yang hebat juga oleh Adit Yara selaku co-founder dan CEO of Neon Indonesia. Lalu juga Tamis Aswani selaku co-founder of Edgeless Galaxy, dan dipandu oleh Aditya Logi selaku markom dan content creator Jakarta Sneaker Day. Seru sekali ya pastinya. Dan langsung saja kita langsung mulai di sesi pertama kita yang sudah kita tunggu-tunggu ya pastinya ya. Ini dia langsung NUF 2020 Indonesia Biggest Fashion Collaboration. Silakan.
Selamat siang. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Bahir. Saya CMO Samara Media and Entertainment. Dan selamat datang di Nusantara Fashion Festival. Kita akan mulai rangkaian Nusantara Fashion Festival ini mulai dari hari ini, satu bulan penuh selama bulan Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2020. Nah, sebenarnya apa sih Nusantara Fashion Festival ini? Nusantara Fashion Festival adalah kolaborasi fashion terbesar di Indonesia. Kenapa terbesar? Karena melibatkan banyak sekali partisipan dan penggiat mode. Ada 300 lebih UMKM, brands, designer, kemudian pekerja kreatif di industri mode Indonesia. Nah, ini semua berangkat dari gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diinisiasi oleh pemerintah dan Kementerian BUMN melalui Bank BRI, kemudian mengaplikasikannya dalam Nusantara Fashion Festival atau NUF, kita singkatnya untuk pendeknya ya, 2020 ini dengan program-program yang bervariasi. Jadi nanti kita akan ada virtual fashion shows, kita akan ada fashion talk selama 30 hari ini, satu bulan penuh, dan nanti ada special collaboration antara brand-brand dan seniman-seniman lokal juga yang akan dilelang. Nanti tunggu banget, masih banyak banget yang menarik-menarik yang akan terjadi di NUF ini gitu kan ya. Nah, fashion talks ini khususnya bisa disaksikan secara langsung di video, bisa di website dan bisa di aplikasinya. Bisa di website kami www.nusantarafashionfestival.com, bisa juga di Instagram kami @nuf.id dan juga di channel YouTube Kementerian BUMN. Nah, jangan lupa kalau teman-teman mau posting di sosial media, mention kami ya @nuf.id dan pasang hashtag NUF2020, NUFF2020, dan juga hashtag Bangga Buatan Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang yang sangat spesial. Ini nih, yang menginisiasi pertama-tamanya dimulainya NUF dalam rangka HUT RI yang ke-75. Aku panggil Mas Ben, CEO Samara Media Entertainment, dan juga Bu Handayani, Direktur Konsumer Bank BRI. Ayo kita tepuk tangan, kita sambut kehadirannya. Halo Mas Ben, Ibu Hani. Selamat siang Des, apa kabar? Baik-baik, lagi sibuk. Selamat siang. Baik-baik. Ibu Hani, gimana kabarnya Ibu? Hai Desi, hai Mas Ben, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Ya Bu, sehat, siang Bu. Alhamdulillah. Sehat dan semangat dong Bu, pastinya menyambut Nusantara Fashion Festival 2020 ya Bu. Sangat excited gitu, karena pengen benar-benar lihat nih dari tanggal 1 sampai 31 nanti apa yang akan kita lakukan sama-sama. Oke, nah sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini kan kita memulai nih ya Bu, rangkaian satu bulan penuh Nusantara Fashion Festival 2020. Ini adalah digital virtual fashion collaboration pertama. Nggak cuma pertama, tapi juga terbesar di Indonesia gitu kan. Dan pasti teman-teman juga, aku kemarin tiap kali posting orang pada nanyain, jadi ini apa sih sebenarnya ini gimana sih gitu kan. Nah, jadi kayaknya netizen pada kepo nih ya. Nah, gimana kalau mungkin dari Mas Bio dan Ibu Hani bercerita, apa sih sebenarnya Nusantara Fashion Festival ini, dan konsepnya, terus kayak ide dibeliknya tuh apa sih sebenarnya NUF 2020 ini? Siapa dulu nih, Mas Ben atau aku dulu? Bu Hani dulu deh. Bu Hani dulu deh. Okay. Aku dulu ya. Jadi ya, sebenarnya ya, ini sebuah bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia yang sudah diluncurkan Pak Presiden di awal Juni lalu ya. Kemudian kan setiap kementerian itu mendapatkan tugas untuk membuat activations yang ada tema-temanya. Nah, kebetulan Kementerian BUMN itu dapat tugas di bulan Agustus dan Desember, dan di Agustus ini temanya adalah fashion. Nah, kemudian saya berpikir, nah kebetulan pas di acara itu, di meeting tersebut, ditunjuklah BRI untuk menjadi yang menyelenggarakan tema fashion di Agustus gitu kan ya. Nah, kemudian saya pikir, wah ini lagi COVID, nggak mungkin lah kita bikin acara yang offline gitu ya. Jadi semuanya harus online gitu. Kemudian juga kita sangat concern bersamaan dengan pandemi COVID ini, juga kita melihat bahwa yang paling kena tekanan adalah UKM. Ya kan? Ya, kemudian kita bicara fashion pada waktu sebelum pandemi,
industri fashion itu melibatkan banyak sekali UMKM dan juga booming pada waktu itu karena banyak sekali item-item fashion yang bisa dibeli di e-commerce. Nah, kemudian ketika pandemik, fashion ini menjadi prioritas yang kesekian gitu kan ya, untuk orang spending allocation budgetnya. Tapi kalau kita melihat bahwa nggak mungkin kita biarkan UKM di fashion ini akan mati perlahan-lahan karena itu banyak sekali yang terlibat, sehingga kita harus create demand gitu. Nah, karena nggak bisa dilakukan secara offline, kita brainstorm lah sama Mas Ben, gimana caranya kita bikin event ini menggabungkan online dan offline. Jadi offline-nya itu di UMKM yang kita sudah pilih gitu, dari sekian ratus ribu UMKM yang terlibat, kita kurasi, kita pilih sekitar lebih dari 400 yang nantinya kita buatkan program usage discount. Dan kemudian kita pilih lagi di antara itu. Kemudian waktu itu diskusi dengan Mas Ben, kira-kira desainer mau nggak ya bantu untuk membawa UMKM ini menjadi tren fashion Indonesia gitu. Dan kemudian terpikir pada waktu itu tahun lalu bikin program Brilliantpreneur, kita mendatangkan buyer dari luar dan itu responsnya bagus gitu. Salah satu produknya juga fashion. Nah, terpikir kalau online ini justru akan lebih mudah dijangkau oleh media-media luar gitu ya, di luar Indonesia, yang mereka juga bisa mengamplifying acara itu. Nah, diskusi itu berjalan kalau nggak salah cuma seharian ya sama Mas Ben waktu itu. Cuma setengah hari kayaknya Bu itu. Ya, dengan ide-ide gitu, terus akhirnya lah gerak cepat lah kita gitu. Saya dengan networknya, Mas Ben dengan networknya. Nah, kemudian muncullah ini Nusantara Fashion Festival. Jadi Nusantara Fashion Festival ini lahirnya kilat ya Bu, dari mulai proses inisiasi sampai kemudian lahir di hari ini. Memang kalau misalnya untuk negara itu harus cepat ya Bu ya geraknya ya. Betul, harus. Karena kalau kita bicara origin kreatif itu memang harusnya ide yang genuine itu datang dalam waktu yang singkat. Cepat. Dan kalau udah betul-betul ideas itu baik, ya harus dieksekusi. Karena kalau telat eksekusi, ya udah jadinya nggak jadi ide kreatif lagi gitu. Jadi nggak greget lagi dan jadi kehilangan maknanya juga ya Bu ya gitu. Nah tadi kan Ibu Hari juga udah cerita nih proses inception-nya Nuf yang suka cepat nih ya. Nah kalau dari Mas Ben nih, boleh nggak cerita behind the scene-nya nih biar teman-teman juga tahu dari ide tadi. Kemudian mungkin jadi nanti nih bentuknya Nusantara Fashion Festival nih apa sih gitu kan ya. Kegiatan apa-apa aja nih yang ada di sini dan kenapa sih gitu. Maksudnya kalau Bang Beri kan udah jelas tadi udah kasih tahu kan kenapa alasan itu. Kalau ini kenapa sama Lala juga ikut on board dengan inisiatif ini gitu. Ya sebenarnya thank you buat kesempatan ini yang diberikan sama Bang Beri dan Kementerian BUMN. Kita mungkin mungkin Desi juga aware banget ya, kita di Samara Live, saya pribadi juga punya besar banget sebenarnya concern sama industri kreatif gitu ya. And especially ketika kita masuk di 2020 di bulan Maret kita mendapatkan kabar adanya pandemi COVID gitu. Sehingga banyak sekali teman-teman di industri kreatif ini yang banyak merasakan impact daripada pandemi ini gitu. Nah, terutama di kategori retail fashion, terus teman-teman di industri event juga, di industri entertainment gitu ya. Dan memang di masa pandemi ini akhirnya memang kolaborasilah mungkin salah satu cara yang terbaik untuk kita survive gitu ya. Jadi begitu dapat sebuah brief, dapat sebuah mission dari Bu Hani dan Kementerian BUMN, kita langsung semangat sekali gitu. Memang kayak wah akhirnya nih ada sambutan, ada undangan sebenarnya ya dari pemerintah untuk berkolaborasi. Ini salah satu contoh kalau kita ngelihat gitu ya, pemerintah kalau bekerja sendiri atau swasta kita bekerja sendiri mungkin impact-nya ya akan lebih baik kalau memang kita melakukan kolaborasi. Jadi kalau tadi diceritain sama Bu Hani, memang yang kita rasakan dari Sama Life adalah memang spirit atau mission-nya yang membuat kami jadi tertarik untuk berkolaborasi dan melead sebuah project yang cukup besar ini yang kita lakukan. Jadi event ini biasanya kalau kita bikin event ya paling mentok ya kalau di offline event itu satu minggu lah gitu ya atau 10 hari kalau orang bilang
seperti Fashion Week ataupun event-event yang lain. Nah, ini begitu mendapatkan brief, kita rasa kalau kita mau punya impact buat industri ya, kita mesti bergerak secara besar, bahwa event itu nggak bisa cuma 2 hari atau 3 hari. Dan thanks to the technology ya, ya Bu ya, karena kita melihat sebenarnya limitasinya itu banyak ya, karena mungkin saya sama Bu Hani aja ketemu mungkin dalam preparation event ini cuma 2-3 kali gitu ya. Biasanya kita kalau bikin event kita harus meeting berkali-kali, harus gitu benar-benar ya, sama benar, tim ini ya, gitu, intense ya. Gitu ya, tapi ini nggak kalah intense kan ya, pastinya nggak salah intense ya, pasti nggak kalah intense kan persiapannya ya. Iya. Iya, jadi kita bikin memang acara yang intense ini kita persiapkan itu kurang lebih 1,5 bulan lah ya, kira-kira dari discussion, preparation, production. Rencananya kita akan buat sebuah festival selama 1 bulan dengan ada 4 rangkaian, ya 1 bulan sejak hari ini tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Memang misinya memang membawa sebuah kampanye yang sama, Bangga Buatan Indonesia, dan kebetulan ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia juga gitu. Jadi rencana kami dengan Bank BRI dan Kementerian BUMN memang membuat serangkaian acara yang nggak cuman berpusat pada fashion show-nya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah mission bersama terhadap industri. Makanya kita melakukan banyak sekali activity selain virtual fashion show yang sangat ditunggu-tunggu dan banyak orang yang nanya ini. Tapi mulai hari ini kita membuka acara ini dengan fashion talks. Kita memiliki konsep fashion charity and auction juga yang nanti akan kita announce juga, dan juga fashion workshop yang kita lakukan kerjasama dengan Smesco. Sehingga kelengkapan terhadap industri ini juga besar. Jadi kalau mau buat impact dan movement, memang kita rasakan benar seperti idenya Bu Hani ya, kita bikinnya masif 1 bulan, stakeholder-nya semua diundang, dan harapannya seluruh activity ini bisa membanggakan Indonesia ke depan market internasional sekalipun, dan juga menggerakkan ekonomi, terutama masyarakat yang mendengar atau yang melihat acara ini bisa terinspirasi untuk makin belanja local product lah, itu kira-kira gitu. Iya. Kalau dari pembicaraan kita dalam persiapkan event ini kan ya, Bu Hadi juga terus-terusan bilang ini bukan cuma perkara eventnya aja gitu ya Bu ya, bukan masalah show-nya aja, tapi harus ada benar-benar impact-nya tadi kan ke industri yang terdampak ini, industri fashion ya kan ya Bu. Jadi ini benar-benar lengkap, komplit, dari mulai live streaming-nya sampai juga ke, kita harapkan, ke transaksi ya Bu gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa diceritain kali Bu, gimana sih gitu, apa yang dari NUF ini bukan cuma show, tapi juga nanti kita bisa berkontribusi langsung nih terhadap para UKM ini gitu dalam hal transaksi gitu. Iya. Yang pertama dari fashion talks-nya dulu ya. Dari fashion talks yang kita mulai hari ini itu kita berikan insight-insight sebenarnya dari para pelaku industri yang sudah punya pengalaman baik, dan juga produk-produk dari BRI yang relevan, yang bisa mensupport gitu ya, mensupport para UMKM ini untuk mengembangkan usahanya. Dan juga di fashion talks ini kita juga menghadirkan pembicara yang memberikan inspirasi ya, inspirasi terhadap ideas-ideas, kemudian juga mungkin terhadap new design gitu, trend dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kan kalau di pelaku UMKM, beberapa pelaku itu kurang memiliki akses ya terhadap misalnya trend industri fashion gitu, kemudian terhadap research yang disukai oleh pembeli begitu ya, kemudian bagaimana mereka itu onboarding produknya untuk membuat brandnya bisa distinctive di antara brand-brand yang lain. Nah itu tips-tips itu kita share supaya UMKM kita ini nanti juga akan mampu bersaing. Kalau misalnya ternyata dari acara fashion show yang virtual fashion show yang kita buat ini kemudian ada misalnya fashion industry di luar, atau misalnya ada buyer di luar yang kemudian tertarik gitu, maka UMKM kita ini sudah terbekali oleh beberapa tips-tips yang baik, yang mereka mungkin jadi masukan ya untuk mereka bisa explore untuk produk-produknya. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat yang akan ikut itu banyak sekali gitu ya, termasuk antusiasme dari UMKM sendiri gitu. Jadi pada waktu
kita ajak tuh mereka sangat antusias, karena memang pada saat ini tuh demand untuk fashion yang terkait sama fashion itu cenderung turun. Jadi begitu kita ajak bahwa yuk kita sama-sama bikin sebuah gerakan, sehingga kalaupun misalnya ada apa namanya, di antara kita memiliki budget untuk bisa spending di fashion, ya belinya produk Indonesia, bukan beli produk yang lain gitu. Makanya kita harus tonjolkan nih loh, produk Indonesia tuh gak kalah gitu. Gak kalah indahnya, gak kalah baiknya. Dan kita harus kasih visi bahwa harus kita bangga dengan buatan Indonesia, sejalan dengan gerakan dari pemerintah gitu kan. Nah kemudian kita waktu itu ajak nih siapa ya commerce partner yang bisa mensupport gitu kan ya. Nah pastinya commerce partner yang diinisiat oleh anak-anak bangsa gitu. Ya pasti jadi, ya Bu ya. Jadi anak-anak bangsa. Nah waktu itu ngobrol lah sama William Tokopedia, kemudian sama Mas Rahmat juga dari Bukalapak. Dan kemudian kita bicara bahwa nanti ada satu, bisa nggak dibuatin satu section memang yang menginisiate bahwa ini semua produk-produk dari para UKM kita tuh bisa di-onboardingkan di sana. Nah, mereka dengan antusias gitu untuk mensupport itu. Jadi kelihatannya ini ketika kita ngobrol dan memiliki satu visi gitu ya, itu cepat banget gitu, cepat banget kita membuat decision iya gitu. Kita sama-sama harus membangkitkan UKM Indonesia ini untuk menjadi trend fashion Indonesia gitu. Jadi karena kita masih sering gitu melihat orang-orang lebih bangga dengan produk-produk buatan luar gitu, padahal produk buatan lokal itu sekarang justru dibuat atau diimitate motif-motifnya oleh produk-produk buatan luar gitu. Nah kalau kita lihat misalnya tenun gitu ya, asli apa namanya NTT, NTB, tiba-tiba ada di sebuah apa namanya motif yang akan, yang diluncurkan oleh brand internasional. Nah dalam waktu dekat ini saya juga dengar ada satu brand internasional yang akan menggunakan look and feel-nya hampir sama dengan batik Sogan gitu. Wow. Jadi yang mereka akan jadikan tren untuk apa namanya tren di 2020 untuk winter nanti gitu. Jadi kita wah ternyata memang inspirasi dari Indonesia itu ternyata diakui di apa namanya di produk-produk internasional bahkan gitu. Iya. Nah, terus saya pernah sebelum COVID ini ya, di seingat saya di bulan Maret April gitu, saya datang di satu pameran di Frankfurt waktu itu. Itu juga begitu. Jadi kalau kita lihat banyak produk-produk misalnya jewelry kita gitu ya. Itu saya tahu ini pasti buatan Bali nih gitu ya. Ini buatan Lombok. Tapi kenapa ada di negara lain gitu? Gila, saya tanya kan, saya curious gitu. Kenapa gitu? Ini bukannya buatan Bali, saya bilang gitu kan. Terus mereka jawab, ya saya beli sampelnya dari Bali, kemudian saya buat. Saya buat industrinya di negara itu. Saya sedih banget gitu kan ya. Harusnya mereka bisa, saya tanya kenapa kok mereka gak langsung ambil dari kita. Pertama aksesnya, informasinya, itu yang kurang gitu. Jadi menurut saya sih ketika kita sudah buatkan apa namanya inisiasi dengan virtual fashion show ini, harapannya reach untuk informasi terhadap UKM Indonesia, desainer Indonesia yang hebat-hebat itu lebih terbuka luas gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini komplit banget ya Bu. Ini adalah bangga buatan Indonesia yang sesungguhnya ya. Semuanya produk Indonesia ya kan. Desainernya Indonesia, labelnya Indonesia. Kemudian e-commerce partner Indonesia juga Indonesia. Gitu kan ya. Terus kita juga didukung oleh makeup partner Indonesia juga Indonesia kan ya warga. Ya. Kemudian kita juga siarkan salah satunya di platform yang Indonesia juga gitu kan ya. Di video. Waktu, jadi lengkap ya Bu ya. Iya Desi, waktu itu memang ada partner makeup yang bukan dari Indonesia gitu ya. Pengen banget support. Saya bilang enggak ah, saya maunya semuanya Indonesia gitu. Jadi ini ya benar-benar ya. Jadi terlalu ya Bu kalau misalnya udah kayak begini, udah sampai masuk ke sana tuh, sekarang ini saatnya kita sendiri yang bangga, kita sendiri yang menggembar-gemborkan memang buatan-buatan lokal ini ya Bu gitu kan ya, apalagi di era seperti sekarang gitu. Nah, mungkin bocorannya nih Mas Ben kali kan tadi tersebut banyak banget nih kan
ini kan tadi programnya kita sebut ada fashion show, ada fashion talks gitu kan. Nah itu sebenarnya ada berapa banyak sih pihak yang terlibat dalam acara ini, apa namanya, Mahakarya ini nih? Total kalau dari pekerja fashion sampai acara ini semua termasuk para artis-artis, kita juga libatkan seniman, kita bikin banyak proyek kolaborasi. Jadi ada sekitar hampir 20 kolaborator yang nanti akan bikin spesial 10 produk yang akan di-launching di acara Nusantara Fashion Festival ini. Yang cuma limited, cuma ada 10 barang satu Indonesia gitu, dan itu akan di auction rencananya. Jadi total yang akan berjoin dalam kolaborasi besar ini ada sekitar 300 nama sebenarnya, dari 75 desainer yang akan ikut show, dari ada 30 speaker plus, jadi yang akan menginspirasi dan men-sharing apa menjadi tips ataupun insight daripada industri fashion sendiri. Jadi memang acara ini agak cukup rumit ya, karena mengkolaborasikan 300 pihak dengan harus dihubungin masing-masing. Jadi makanya kami mengambil langkah dengan cara mengangkat ada 6 orang curators yang sudah terpercaya dalam bidang industri fashion ini, seperti Budian Mulyadi yang akan banyak memberikan advice ataupun kurasi terhadap fashion designer yang akan muncul dalam show. Terus ada Bu Hani sendiri dan juga Mas Didit Maulana yang akan membantu banyak akses terhadap UKM, karena sebenarnya memang kalau kita bilang adalah UKM inilah yang menjadi show utama yang kita pengen bawa, karena segitu besar potensi UKM di Indonesia, segitu besar talent-talent yang mungkin kita nggak pernah dengar, tapi mereka udah ada yang nyampe ke luar negeri, udah ada di Jepang, udah ada di Prancis, udah ada di Jerman gitu ya. Justru melalui acara ini akan menjadi panggung untuk mereka bersama. Dan juga kita punya salah satu kurator juga adalah Anton Wiryono, seperti teman-teman kita semua kenal. Anton punya kedekatan sama teman-teman street fashion yang bisa dikurasi dari asli Indonesia. Terus juga kita mengundang Mas J. Subiakto sebagai art director yang memimpin show yang akan kita bisa nonton semua di tanggal 16 dan 17. Dan terakhir kita mendapatkan support juga dari kurator Leonard Teosabrata dari Smesco yang sama-sama membantu Ibu Hani dan Mas Didit untuk mengkurasi, melihat potensi-potensi UKM yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau dikumpulkan sebenarnya banyak sekali yang terlibat, cukup kompleks persiapannya dengan segitu banyak jumlah acara, jumlah narasumber. Dan memang kalau mau di-highlight sih sebenarnya sama seperti yang tadi Bu Hani ceritakan, bahwa kita melihat perbedaan yang terbesar antara offline event dengan online event ini adalah nanti ada pada reach-nya gitu. Yeah. Sementara banyak sekali acara-acara offline yang kita melihat, saya pribadi juga sering bikin event yang kita cuma bisa cater untuk market-market mungkin di Jakarta atau di beberapa kota besar gitu. Aja ya. Iya, tapi justru yang harus digaris bawahin dengan adanya format digital ini, kita nggak membatasin bahwa satu Indonesia mau nonton itu bisa dari Sabang sampai Merauke, dari lapisan masyarakat manapun untuk mendapatkan inspirasi, untuk melihat bahwa sampai mana sih sebenarnya produk-produk Indonesia ini sudah bisa dibanggakan gitu ya. Dan yang kedua, kita juga melihat selain reach, ada teknologi yang namanya e-commerce gitu ya. Selama ini banyak orang ngelihat karya keren gitu, tapi mau mendapatkan barangnya juga belum tentu gampang gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, kita sebutnya ini runway to cart gitu. Jadi abis ngelihat show-nya, abis dengerin talks-nya, langsung bisa belanja di dua e-commerce partner kami, Tokopedia dan juga Bukalapak gitu ya. Yang terakhir menurut saya yang menjadi highlight besar adalah acara ini memiliki potensi menjadi gateway untuk international exposure gitu ya. Segitu besar industri fashion ini, dan seringkali kalau kita ngelihat global scene-nya, semua fashion week yang ada harapannya itu mendapatkan commerce impact gitu ya, bahwa datangnya buyer, datangnya para pembeli-pembeli ini untuk mengangkat produk-produk kita itu bisa masuk ke market internasional. Jadi dengan harapan kita sih ada 3 highlight seperti itu yang kita harapkan terjadi di acara Nusantara Fashion Festival kami ini. Iya, pokoknya lengkap ya, dari mulai nonton sampai beli, ini semua bisa ada di sini. Dan itu juga berlaku buat para UMKM ya, karena kalau melihat deretan fashion talks ini juga sangat menarik ya Bu Hani. Jadi selain inspirasi, kadang-kadang kan UKM juga butuhnya bukan hanya inspirasi, tapi mungkin juga butuh akses to funding gitu kan ya Bu ya.
Kemudian akses tuh apa namanya kayak payment gateway itu sebenarnya gimana sih, apalagi lagi era kayak gini, masa masih cash kan udah nggak model ya Bu Hani ya gitu kan. Betul. Jadi nanti akan ada banyak sekali insight-insight yang bisa dapetin juga. Jadi kalau teman-teman di sini lagi mau mulai bisnis fashion atau lagi mikir aduh bisnis fashion gue ini gimana nasibnya ya, nah inilah acara yang tepat untuk ditonton gitu. Nah ini aku mau tunjukin satu video nih buat teman-teman semua, mungkin bisa menjelaskan gambaran lengkap mengenai ada apa aja sih di Nusantara Fashion Festival. Silahkan boleh disimak dulu videonya. Nah, tadi udah kesaksikan videonya, ya kan? Udah gak sabar dong pastinya, seru banget untuk acara selanjutnya yang kita mulai dari hari ini sampai tanggal 31. Nah, mungkin untuk menutup sesi opening kita hari ini, dari masing-masing Ibu Hani sama Mas Ben, boleh kasih closing statement apa sih ekspektasinya dan pesan-pesan untuk semua netizen yang lagi nonton, apa yang harus dilakukan untuk Nusantara Fashion Festival ini dan khususnya untuk movement Bangga Buatan Indonesia. Silahkan. Boleh silakan Ibu dulu. Ibu. Saya dulu ya. Ibu dulu dong. Teman-teman netizen, ini sebuah pergelaran fashion fashion show virtuals yang pertama dan rasanya yang terbesar ya untuk sepanjang tahun ini. Rugi kalau tidak mengikuti sejak hari ini sampai tanggal 31 nanti, karena banyak sekali insight-insight, kemudian juga hal-hal yang menarik, dan tentu yang paling penting di tanggal 16 dan 17 itu ada fashion show virtuals, kolaborasi antara 75 UMKM designer labels, dan nanti ada gala show yang juga ada artis dan penyanyi yang tentu sudah sangat digemari gitu ya. Sayang banget kalau nggak mengikuti, dan tentu teman-teman netizen bisa kasih input gitu ya, bisa kasih comments juga, kira-kira apa ideas-ideas yang mungkin nanti kedepannya kita bisa berikan gitu untuk perbaikan dan juga untuk kemajuan movement Bangga Buatan Indonesia, khususnya di industri fashion. Selamat mengikuti acaranya Nusantara Fashion Festival, dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan banyak manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan membuat kita semua semakin bangga buatan Indonesia. Wah, lengkap sekali closing statement-nya Ben, gak boleh diulang ya kata-katanya Ibu Hani, harus diambil kata-kata yang barunya. Apa nih harapannya Ben, pesan untuk Sobat Digital nih mungkin yang lagi nonton acara kita hari ini? Ya mungkin pesannya bukan cuma para penonton tapi juga buat para fashion designer dan UMKM yang ada di Indonesia. Intinya kami semua berusaha susah payah untuk buat sebuah platform baru untuk industri ini, sehingga kebanggaan itu harus menjadi milik kami bersama. Buktikan bahwa anak Indonesia itu kreatif, buktikan bahwa anak Indonesia itu punya kemampuan berkreativitas yang luar biasa. Dan kami sendiri sebenarnya membuat sebuah program seperti ini sama Ibu Handayani itu bukan bertujuan untuk membuat hanya seremonial seru-seruan aja dalam
mendekati ulang tahun Indonesia, tapi kita sendiri sebenarnya pengen membuat sebuah platform jangka panjang gitu ya, bahwa acara ini kita harapkan menjadi acara yang rutin setiap tahunnya, dan ke depan bisa lebih banyak lagi desainer, fashion designer, dan juga UMKM, para labels juga bisa berkolaborasi. Jadi ini adalah masih fase pertama ya sebenarnya gitu, tahun ini adalah tahun pertama gitu. Harapan ke depan sih makin besarnya acara ini juga akan membantu semua masyarakat fashion ataupun industri untuk berkembang. Itu aja dari saya. Thank you. Iya. Oke, nah kebetulan banget nih hari ini, karena tadi kita udah membahas masalah akses. Setelah sesi kita hari ini ada dua sesi. Yang pertama adalah supporting local mass fashion retail industry. Jadi nanti akan ada pembicara nih Pak Wahyu dan juga Pak Doni dari Bank BRI yang akan memberikan insight-insight mengenai mass funding dan juga retail payment-nya nanti, supaya para UMKM bisa lebih ini lagi yang bisa lebih mantap lagi, karena dimoderatorin juga sama Mas Anton Wiryono yang kita tahu adalah founder dari GoodsDev. Dan nanti jam 3 tadi kan kita udah bahas soal internasional, juga akan ada brand-brand yang sudah berhasil masuk international scene seperti Neon dan Ageless Galaxy akan sharing ke teman-teman bagaimana caranya mungkin kalau brandnya mau masuk ke scene internasional juga. Nah ini baru dua dari sekian banyak rangkaian acara NOV teman-teman semua, jadi stay tune terus nonton, bisa nonton di video, bisa nonton di nusantarafashionfestival.com, bisa nonton di YouTube Kementerian BUMN, dan juga bisa nonton di Instagramnya NOV.id. Nah sebelum kita tutup, kita foto dulu dong Ibu Hani, Mas Ben, buat kenang-kenangan ya. Aku yang hitung ya. Oke, ini udah ada yang foto ya. Tolong ya tim belakang layar, tolong diingatkan. Oke, foto aku bilang dulu. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, itu aja. Okay. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Aku closing dong gitu kan. Terima kasih banyak Ibu Hani, terima kasih banyak Mas Ben. Ngobrol-ngobrol kita hari ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton juga makin pada semangat untuk nonton Nusantara Fashion Festival selama bulan Agustus 2020 ini. Akan ada virtual fashion show tanggal 16-17 Agustus dengan 75 desainer dan label dan brand untuk merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Kemudian juga ada 30 sesi fashion talks, kemudian ada 20 special item collaboration yang bisa dilelang, dan juga jangan lupa nanti langsung head ke e-commerce untuk langsung, kalau misalnya ada yang ditaksir, ada yang suka, langsung menuju ke e-commerce Bukalapak dan Tokopedia untuk langsung bertransaksi. Nusantara Fashion Festival 2020 adalah inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI dan sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Saya Desi Bahir undur diri dulu. Terima kasih. Selamat sore dan selamat menikmati Nusantara Fashion Festival 2020. Oke, kembali lagi bersama saya Winda Isak yang masih ada di acara pada hari ini. Wah, seru banget ternyata ya. Tadi juga kita sudah membahas tren fashion apa yang sedang hype dan bagaimana sih para pejuang UMKM fashion yang sedang berjuang di masa pandemi COVID ini. Wah, itu memang sangat menarik untuk dibahas apalagi di sesi tahun 2020 ini. Oke, aku juga mau ngasih info juga nih, hari ini adalah merupakan hari pertama penyelenggara Nusantara Fashion Festival yang diawali dengan sesi Fashion Talks. Dan aku juga mau kasih info juga ke kalian, ini adalah acara yang diselenggarakan secara berselang dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Dan kalian bisa cek juga nih di Instagram kita @nuf.id, lalu di website kita ada di www.nusantarafashionfestival.com, lalu ada di aplikasi video.com dan kanal YouTube kita di Bank BRI. Tapi sebelum lanjut kita ke sesi 2, aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian. Untuk ikutan, hari ini kita akan bagi-bagi hadiah ya. Hadiahnya menarik sekali tentunya. Ini kita persembahan langsung dari Bank BRI. Untuk teman-teman yang mau bertanya ya, untuk 2 orang ini kita akan membagikan brizi senilai Rp500.000 dan satu lagi nih, ada juga lagi ya, seru banget kan? Untuk Rp500.000 saldo tabungan Britama senilai Rp500.000 loh. Ini kalian bisa cek aja nanti kalian kira-kira mau nanya apa. Jangan lupa untuk dipersiapkan pertanyaannya. Oke, langsung aja. Ini dia yang kita tunggu-tunggu untuk di sesi yang keduanya. Langsung kita
sambut aja di acara berikutnya, Supporting Local Mass Fashion Retail Industry. Silakan. Sejauh kaki ini melangkah, keindahan alam budaya Nusantara telah mempesona dunia yang selalu datang untuk menjelajahinya. Mimpi seperti hembusan angin yang menerbangkan semua harapanku untuk segera mewujud nyata dan memberi arti di setiap keberhasilan. Discover more dreams ahead. Kartu kredit BRI Wonderful Indonesia. Selamat siang untuk semua yang sudah hadir secara virtual di Nusantara Fashion Festival siang ini. Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Anton Wiryono, founder dari The Good Sedap dan juga Brightspot Market. Itu adalah dua platform yang saya bangun dari 10 tahun yang lalu yang mensupport brand-brand kreatif ya, banyak kan di fashion dan di lifestyle products. Kita ada di offline dan online, ada toko-tokonya di beberapa mall terbesar di Jakarta, di mana mungkin yang sangat relevan untuk pembicaraan kita hari ini bahwa 80% dari konten yang kita jual adalah produk-produk lokal dan banyak produk-produk baru. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi yang berjudul Supporting Local Mass Fashion Retail Industry. Dan hari ini kita akan bersama narasumber-narasumber kami, ada dari Mas Wahyudi Darmawan, EVP dari Mass Funding Division of Bank BRI, dan juga Mas Doni Ramadi Saharto Putra, EVP dari Retail Payment Division of Bank BRI. Nah, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di program Fashion Talks Nusantara Fashion Festival 2020. Ini adalah merupakan fashion the biggest fashion collaboration celebrating Indonesia's 75th Independence Day, yang dipersembahkan oleh Samara Life dengan berkolaborasi lebih dari 300 UMKM serta pegiat industri mode. NUF, singkatannya dari Nusantara Festival, menghadirkan 75 karya perancang, label, dan UMKM mode serta lebih dari 50 pembicara dalam Fashion Talks. Acara ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Dalam Fashion Talks yang berlangsung sepanjang bulan Agustus ini, NUF akan menghadirkan berbagai pakar di industri fashion dan industri lain yang mendukungnya seperti sektor perbankan, pemerintahan, teknologi, finansial, dan juga media. Fashion Talks dapat disimak secara langsung lewat streaming di
Instagramnya @nuff.id dan bisa juga di website www.nusantarafashionfestival.com, di kanal YouTube-nya BRI, dan juga aplikasi dan website video. Dan selama acara jangan lupa untuk posting di social media, mention @nuff.id dan pasang hashtag Nuff 2020, dan juga jangan lupa yang penting hashtag bangga buatan Indonesia. Nah, sekarang saya mau mengenalkan dulu pembicara-pembicara hebat kita di sesi pagi, siang, sore, sampai udah lupa kalau di rumah kadang-kadang ya. Yang pertama, Bapak Wahyudi Darmawan, EVP dari Mass Funding Division, Bank BRI. Selamat datang ke sesi ini. Halo, selamat siang, Mas Anton. Selamat siang, masih di... Dan juga Bapak Doni Ramadi Saharto Putra, EVP dari Retail Payment Division Bank BRI. Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, Mas Anton. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas Yudi, Mas Doni? Siang ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, di rumah, sehat, ya? Mas. Sedang di rumah. Iya, yang penting. Di rumah. Ya, itu yang paling penting, kita harus sehat ya di kondisi sekarang. Gimana dengan situasi sekarang dengan work from home atau situasi work from home seperti apa di Bank BRI? Kalau di BRI sekarang ini ketentuannya 50% WFH, 50% WFO, dan yang WFO pun juga di split jadi kayak dua sesi gitu, Mas Anton. Jadi jam 7:30, ada yang jam 7:30, ada yang jam 10. Pulangnya ada yang 3:30, ada yang jam 6 gitu, untuk apa, menghindari traffic yang berlebihan aja. Iya benar ya, protokolnya sangat sangat bagus tuh. Betul. Gitu untuk Pak Mas Doni sama juga ya? Sama, cuman memang dengan adanya work from home ini bukan berarti jadi kerjanya lebih santai, namun kita jadwalnya jadi semakin padat karena jadwal meeting itu semakin rapat ya, Mas ya. Jadi walaupun dari rumah harus cukup kuat-kuat nih pinggangnya untuk terus duduk di depan Zoom meeting gitu. Tetap bisnis betul, masih betul. Berjalan tetap cepat, Mas. Iya, itu berita yang baik. Tapi benar sekali menyesuaikan WFH, pertama pinggang ya, suka pegel ya. Selain itu emang kadang-kadang waktu, semua suka lupa waktu gitu ya, jam berapa aja kita mesti on gitu. Dan kita di rumah karena lagi santai, lagi santai sih gitu, tiba-tiba ada apa, mesti prepare untuk call berikutnya, harus langsung on gitu kan. Jadi emang ada perlu penyesuaian, tapi sampai sekarang udah lebih menyesuaikan ya dengan kondisi work from home ya Pak ya, Mas Was ya. Iya betul. Jadi sekarang ini udah sebenarnya udah kayak nggak ada office hour gitu ya, karena jam meetingnya atau jam conference-nya mungkin bisa jam 7 malam, bisa jam 5. Ya kalau dulu mungkin meeting rata-rata jam 9, jam 2 paling lama atau paling akhir biasanya dinner gitu sambil meeting. Gitu. Tapi sekarang ya. Jadwal meetingnya tadi udah nggak ada office hours-nya dan bisa padat banget gitu dalam sehari. Iya betul betul. Tapi senang dengarnya sih masih produktif ya, masih bisa produktif. Kita beruntung masih bisa produktif. Gitu. Nah mungkin kita mulai aja karena kita masih ngejar waktu 1 jam ini ya. Kita masuk ke sesi Q&A pertama. Nah ini mungkin saya langsung bertanya aja, gitu kan? Nah tadinya kita membahas divisi-divisi dari mas-mas ini ya, mungkin mungkin simpel aja kita tanya apa sih mass funding itu dan juga apakah apa itu retail payment gitu kan, dan semua yang dilakukan di divisinya mas-mas ini gitu. Mungkin kita mulai dengan Mas Yudi dulu di divisinya Mas Yudi ya. Mass funding, jadi ya divisinya mass funding division gitu ya, sebenarnya tugas utama kita adalah mengumpulkan dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang akan kita salurkan menjadi kredit gitu. Dan karena kita harus mengumpulkan dana ini, otomatis kita kan ada biaya ya, istilahnya biaya dalam bentuk bunga atau
kompensasi yang kita berikan kepada masyarakat yang menabung atau menyimpan dananya di BRI. Sehingga tugas utama berikutnya adalah saya harus bisa memaintain biaya dana tersebut seefisien mungkin gitu, sehingga kompetitif gitu. Nah, dari tugas tersebut atau tanggung jawab tersebut, kita memiliki berbagai macam produk yang secara umum kita bagi jadi tiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Tabungan mungkin kalau teman-teman sudah cukup familiar, kita punya Britama, dan kita punya Britama Rencana, kita ada Junio, Britama Bisnis gitu. Kalau deposito dan giro biasanya juga cukup generik gitu ya. Nah, karena tadi di divisi mass funding itu adalah untuk mengumpulkan dana pihak ketiga, maka kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan marketing, selling, dan juga business analytic gitu. Marketing karena kita harus melakukan aktivitas product development, kemudian business development, kemudian campaign, kemudian program-program untuk customer, seperti itu. Dari sisi sales atau selling, kita mengelola sales channel kita yang ada di cabang, yaitu kita sebutnya relationship manager untuk funding, sehingga kita harus mengelola tim ini, termasuk menyediakan program-program untuk tenaga sales kita. Dan yang terakhir, activity yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merubah informasi-informasi yang ada, profil customer dan lain-lain, data-data menjadi informasi dan menjadi recommendation untuk dalam kita mengembangkan produk maupun memasarkan produk-produk kita ini. Itu kurang lebih Mas Anton, mass funding. Itu apa kira-kira seperti peer-to-peer lending gitu Pak ya, ininya? Kalau di kita lebih banyak ke dana sih Mas, jadi kita lebih banyak menghimpun dana masyarakat gitu ya, makanya produknya adalah produk simpanan, deposit gitu ya. Deposit. Ada tadi tabungan, giro, dan deposito gitu. Kita tidak menyalurkan kredit di tempat saya gitu. Tapi yang menyalurkan kredit nanti dari divisi-divisi bisnis lainnya. Paham. Betul. Oke, sekarang kita ke Mas Doni untuk retail payment. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit. Baik, makasih Mas Anton. Retail payment, kami di sini mendesain dan memasarkan solusi payment secara non-tunai dan secara menyeluruh atau end-to-end. Jadi kalau misalnya kita melihat hulu ke hilirnya, kita menyediakan dari solusi dari sisi issuing-nya kalau bahasa perbankan. Tapi kalau bahasa mudahnya itu adalah instrumen-instrumen alat pembayaran yang menyangkut ke source of fund. Source of fund-nya itu bisa dari tabungan, seperti tempatnya Mas Yudi, source of fund-nya bisa dari uang elektronik, atau bisa dari mobile phone, gitu. Dan juga kita menyediakan dari sisi acquiring-nya, kalau bahasa banking-nya. Tapi bahasa di retail-nya adalah dari sisi akseptasi pembayarannya. Jadi kanal pembayarannya bisa merupakan EDC atau QR code untuk membaca source of fund, alat-alat source of fund tadi untuk bertransaksi di retail payment gitu. Nah, selain dari source of fund dan akseptasi paymentnya, kita pun menyediakan electronic banking di tempat saya. Jadi untuk memonitor transaksi finansialnya, baik itu melalui dari mobile banking, internet banking, supaya bisa terus bertransaksi dimanapun, kapanpun, dimana saja, bahkan dari rumah saja pun bisa memonitor keuangan dan bertransaksi finansialnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Anton. Dan ini sangat relevan untuk kondisi kita sekarang, Pak ya? Ya, sangat. Oke. Saya lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Kalau lihat di masa pre-COVID dan post-COVID, perubahannya seperti apa yang sudah terjadi di satu di mass funding dan juga di retail payment? Mungkin saya balik serang dari Mas Doni dulu. Kira-kira okay, ada data apa yang menyatakan perubahan secara behavior customer-nya juga di pre dan post ya untuk di retail payment? Oke, okay. Baik, makasih Mas. Jadi kalau kita lihat ya dan kita semua ketahui bahwa COVID ini membawa suatu
musibah di dunia ini. Namun kalau kita bicara spesifik, kita kotakan di bisnis retail payment sebelum dan sesudah COVID ini, justru kita mendapatkan peningkatan bisnis yang cukup signifikan. Dalam hal ini kenapa? Seperti tadi saya sampaikan, kita berbisnis untuk payment non-tunai. Di mana untuk transaksi non-tunai atau behavior bertransaksi cashless itu termasuk salah satu dari cara menghindari proses pertukaran media supaya virus itu tidak tersebar gitu. Sehingga kami mengalami peningkatan bisnis yang cukup signifikan. Khususnya dari internet atau mobile-based transactions, kita bahkan meningkat sampai 3 kali lipat, Mas Anton. Nah, dari sisi nasabah, change behavior-nya ini karena Mr. COVID ini, kita melihat dari yang sebelumnya mereka tendensinya masih ingin ke cabang atau mendatangi mesin ATM secara physical, sekarang mereka sudah ingin bertransaksi secara online. Sehingga kita melihat shifting ke internet atau mobile banking dan cashless payment itu sangat signifikan. Kita bisa lihat dari data yang register, itu setiap bulannya itu dari bahkan dari nasabah existing kita itu juga angkanya eksponensial, ditambah lagi dari nasabah-nasabah baru yang menjadi nasabah Bank BRI, itu langsung mereka meregistrasikan transaksi-transaksi digitalnya dan antara lain melakukan transaksi dengan internet banking, mobile banking, dan bertransaksi secara online seperti e-commerce. Seperti itu, Mas. Iya, mungkin saya bisa kasih testimoni dikit. Kalau Good Step itu kan kita, intinya bisnis kita 70% terjadi di offline-nya. Pas COVID kemarin, di bulan Maret tuh ya, dan PSBB, ya penjualan di offline obviously ya, hilang ya hampir 100%. Nah, tapi online kita naiknya sampai 2 kali lipat lebih ya. Jadi emang sekarang secara behavior shifting ke sana. Dan sekarang PSBB mulai transisi, orang sudah ada yang mulai ke toko dan ke restoran kami gitu di outlet-outlet. Nah, itu juga mereka nggak ada yang megang cash gitu sekarang kan. Jadi pada bayarnya pakai cashless lah sekarang gitu. Jadi emang kelihatan sekali itu ya shifting behavior-nya gitu. Nah, betul. Sekarang kita ke Mas Yudi untuk cari tahu sedikit nih perubahannya di divisi mass funding sama behavior dari ini ya, dari customer-nya gitu. Dan sekarang di bukan post ya, masih di COVID ya, kita ya. Di masa pandemi. Masih pandemi ini ya. Uh-huh. Gimana Mas Yudi? Ya, thank you Mas Anton. Jadi kalau tadi dari sisi shifting memang terasa banget gitu ya, artinya customer kita sudah mulai bergeser mengarah ke digital atau tanpa tatap muka gitu. Sehingga ini yang menyebabkan beberapa produk atau platform kita juga tingkat acceptance-nya sangat luar biasa gitu. Salah satu platform yang kita miliki adalah Junio Smart, yaitu platform untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah gitu ya. Yang bisa membantu interaksi antara guru, murid, orang tua gitu. Nah, ini juga penjualannya itu sangat signifikan gitu. Dalam seminggu itu kita bisa growth rata-rata 200% gitu, 2 kali lipat dari sebelum pandemi dulu gitu. Dan selain itu kita juga ada platform yang baru kita luncurkan di masa pandemi ini, yaitu digital saving gitu. Yang mana memang dengan digital saving ini kita tidak perlu lagi datang ke cabang atau bertemu dengan petugas bank untuk membuka rekening. Karena pembukaan rekening sudah mudah sekali, cukup dilakukan dari perangkat kita, baik itu laptop, mobile phone, ataupun tablet gitu ya. Dan prosesnya hanya 7-10 menit gitu. Dan ini juga tingkat penetrasinya sangat cepat sekali gitu. Baru kita luncurkan itu dalam sehari rata-rata sudah ada 2.500-an rekening yang dibuka gitu ya dengan menggunakan sarana ini. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi perubahan dari sisi customer gitu ya, dan bagaimana perubahan ini, preferensi ini mempengaruhi penjualan produk kita gitu. Dan dengan adanya pandemi ini juga dari sisi kita itu juga mencoba untuk merubah tim kita gitu ya, dalam bekerja gitu. Artinya
dengan adanya pandemi ini, maka cara-cara kita memasarkan produk pun juga kita sesuaikan gitu ya, agar sesuai dengan preferensi dari customer tadi. Sebagai contoh, kalau dulu ya mungkin penjualan produk-produk kita itu sangat mengandalkan tenaga-tenaga penjual yang ada di cabang gitu ya. Untuk tadi, untuk pembukaan rekening itu katakan, mungkin masih mengandalkan tenaga penjual kita, kemudian mendatangi orang per orang gitu. Nah, dengan adanya pandemi, dengan adanya preferensi yang berubah tadi, dan juga adanya istilahnya larangan untuk orang berinteraksi, sehingga ya ini kita rubah agar tim kita itu memasarkannya adalah memasarkan produk-produk digital tanpa perlu bertemu lagi gitu. Dan sasaran utamanya pun sekarang juga kita alihkan ke yang sifatnya B2B gitu ya, bukan lagi B2C gitu. Seperti contoh tadi adalah kita memasarkan platform digital Junior Smart gitu. Artinya ini yang kita pasarkan ke sekolah-sekolah gitu, bukan ke individu-individu gitu. Itu mungkin beberapa perubahan yang terjadi di luar gitu, dan juga perubahan-perubahan yang coba kita sesuaikan, kita lakukan di Mass Funding, Mas Anton. Terima kasih Sidi penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga gitu, karena kita sisa waktunya cukup pendek nih ya. Jadi saya akan agak lebih percepat sedikit. Gimana caranya Mass Funding dan retail payment bisa mensupport industri retail lokal? Jadi mungkin memang itu topik dari ini gitu ya. Mungkin pertama dari sekarang dari Mas Yudi ya, Mass Funding untuk kira-kira mensupport ini local retail industry kita. Thank you Mas Anton. Jadi untuk bagaimana Mass Funding mendukung local initiative, local business gitu, kita secara umum menyediakan dua kategori produk gitu, yaitu produk yang sifatnya untuk mendukung nanti untuk transaksi tadi, simpanan yaitu tabungan dan giro, dan yang kedua adalah produk yang memang orientasinya nanti mungkin untuk mendapatkan imbal hasil yaitu deposito gitu. Nah, dengan produk-produk dua kategori produk besar ini, saya yakin ini bisa membantu local business atau pelaku UMKM katakan untuk istilahnya mengembangkan bisnisnya mereka gitu. Dari sisi produk yang kategori untuk transaksi tadi, dengan nasabah atau pelaku UMKM membuka rekening tabungan atau giro, maka bisa membantu untuk melakukan transaksi, baik itu transaksi transfer, bill payment, maupun transaksi purchase dengan menggunakan channel-channel yang disediakan oleh tempatnya Mas Doni di retail payment. Dan kalau local business ingin istilahnya menginvestasikan uangnya dengan imbal hasil yang ya mungkin nggak terlalu tinggi tapi aman, itu juga bisa menggunakan produk deposito. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita mendukung local business untuk melakukan transaksi keuangan, dan juga untuk membantu mereka kalau seandainya mau berinvestasi dengan imbal hasil yang mungkin tidak terlalu tinggi tapi dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Gitu Mas Anton. Terima kasih Mas Yudi. Untuk Mas Doni, gimana caranya dari sisi retail payment tadi, sebenarnya ada beberapa kita bahas juga ya untuk support industri retail lokal. Oke, baik. Makasih Mas Anton. Jadi kami memberikan kemudahan untuk bertransaksinya. Seperti tadi kami sampaikan, kita juga bisa memiliki instrumen payment dari berbagai bentuk alat pembayaran, sehingga para pedagang atau retail itu bisa kita pertemukan dengan nasabah-nasabah kami untuk bisa datang bertransaksi di tempat usahanya. Seperti contohnya di tempatnya Mas Yudi kan sudah banyak banget tuh nasabah yang simpanannya memiliki alat misalnya kartu debit sudah lebih dari 70 juta kartu se-Indonesia Raya. Dan juga ada uang elektronik kita, ada kartu kredit, juga ada QR payment lah. Ketika kita bisa mempromosikan atau berkolaborasi dengan retail tersebut, tentunya kita akan mendatangi sejumlah nasabah yang masif tadi untuk bisa bertransaksi
membantu peritel tersebut. Dan juga sekarang kita bukan hanya bermain secara physical atau toko secara offline, kita juga bisa mengajak mereka untuk go online. Seperti tadi kan Mas Anto juga ternyata bisnisnya shifting banyak online ya. Kita juga bisa memberikan dia untuk menjadi online, UMKM go online, dan kita bantu dia bagaimana caranya mengkomunikasikan dan menyasar target yang tepat, lalu kita buatkan promo yang menarik sesuai dengan segmen yang mereka ingin sasar, sehingga terjadi pertemuan pembeli dan penjual dari nasabah BRI yang jumlahnya sangat besar, tersebar seluruh Indonesia, dan juga para pengusaha lokal tadi, sehingga kita bisa merge. Nah, itu dari sisi pertemuan nasabahnya. Metode pembayarannya, kita pun bisa beragam tadi. Bisa kita pakai mesin edisi, bisa pakai QR payment, bisa pakai mobile payment, bisa pakai contactless card. Kita banyak tergantung dari segmen yang cocok untuk kita berikan alat pembayaran tersebut, Mas. Demikian. Menarik. Jadi tadi benefitnya banyak, jadi nasabahnya 70 juta ya tadi yang disebut Pak. Itu yang berkartu ya, kalau yang jumlah rekening sekarang berapa Pak 100, Yudi total? 113 jutaan rekening kita. Iya. Ya, dan artinya mungkin pengusaha-pengusaha UMKM ini bisa di match tadi ya, dibilangnya dengan customer yang cocok gitu, di BRI ya. Betul. Dan tambah produk-produk lain tadi juga untuk investasi dan segala macam ya. Nah, untuk sebelum masuk ke diskusi panel selanjutnya, saya mau ngingetin dulu aja untuk jangan lupa membuka Instagram at nuf.id dan juga cek hashtagnya nuf2020 untuk melihat program Nuf lainnya dan ada sangat banyak sekali gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ngobrolnya. Ini masuk ke sesi kedua di Q&A ya. Pertanyaan pertama di sini adalah, ini mungkin lebih ngelihat ke depan sedikit gitu ya. Pertanyaannya adalah, role-nya untuk mass funding dan retail payment untuk di masa akan datang? Gitu. Apakah akan ada atau sudah ada fitur-fitur dan aset-aset gitu yang harusnya dari teman-teman UKM, UMKM bisa lebih memanfaatkan? Pak, mungkin dari sekarang saya balik dari Mas Doni dulu. Baik. Kalau kita lihat masa depan ya, sudah mulai bisa teraba dari sekarang Mas Anton bahwa everything goes to digital. Jadi sudah didukung lagi ada pandemik ini, digital jadi sudah seperti hal yang jadi nomor satu. Jadi kalau kita melihat masa depan dari retail payment, kita akan terus berinovasi untuk produk-produk yang berbasis digital. Dan kalau kita lihat evolusinya itu sudah terjadi. Kalau dulu kita transaksi ada pakai kartu. Kartu itu ada yang digesek, ada yang dicolok ya Mas ya. Lalu udah mulai evolve untuk kartunya itu di tap. Nah, sekarang udah mulai lagi berevolusi lagi itu pakai handphone. Jadi handphonenya itu hanya ditunjukkan saja atau bahkan di-scan atau bahkan tidak usah ketemu sama sekali dengan pedagang itu secara online. Nah, in the future, retail payment itu kita akan memperkuat transaksi berbasis mobile yang tentunya untuk bisa orang bertransaksi di mana saja dan kapan saja, gitu Mas Anto. Kalau contohnya lagi, misalnya dari sisi pedagangnya tadi, dia bisa menerima pembayaran dari mobile phone-nya atau kita bisa berikan juga mesin edisi tapi yang smartphone, jadi edisinya tuh seperti pakai platform Android gitu. Nah, jadi edisinya itu udah seperti handphone tapi jadi bisa tetap keluar. Iya. Bisa keluar kan deploy edisi ke berapa ratus, berapa ribu penjual kan lumayan ini Pak ya. Rumit ya masih ada. Dengan Android jadi jauh lebih scalable ya. Lebih scalable Android. Dan Mas Anda juga di GoSnap kan pasti ada banyak mesin edisi tuh ya. Nah, kalau Android kan bisa receipt. Nah, receipt-nya kan bisa kertas atau kita bisa send by email juga, email, gitu. Dan juga kalau kita mau update fitur seperti cicilan, redemption point, kita nggak perlu kunjungan, tinggal di update version aja udah beres, gitu. Nah, itu bisa dilakukan baik melalui kanal pembayaran seperti itu atau bahkan dari handphone si retailer itu sendiri untuk bisa menerima pembayaran. Jadi dia bisa men-scan, sedangkan nasabahnya yang di-scan. Nah, itu menggunakan yang ada di meja saya, di baju saya nih. Pakai Brimo ini Mas Anton. Nah, itu bisa beres tuh dari nasabah ataupun dari pedagangnya. Mau itu artinya menandakan mobile ya Pak artinya ya. BRI mobile, betul. Mobile ya.
Oke, kita ke Mas Yudi sekarang untuk pertanyaan yang sama, tapi untuk demand funding. Untuk kedepannya kira-kira seperti apa dan juga kira-kira ada fitur-fitur apa yang bisa membantu teman-teman di UMKM. Baik, Mas Anton. Jadi tadi seperti yang tadi disampaikan Mas Doni gitu, ke depan memang semuanya sudah digital dan apalagi dengan adanya pandemi ini kan istilahnya tadi orang per orang itu juga udah semakin contactless gitu ya. Artinya kita mungkin interaksinya itu sudah tidak lagi interaksi sosial yang secara fisik bertemu gitu. Nah, dari hal ini maka ke depan trennya pasti akan ada dua hal gitu yang perlu kita sikapi gitu. Kalau dari sisi mass funding kita melihatnya ke depan bahwa tadi untuk pembukaan rekening orang mungkin sudah tidak perlu lagi datang ke bank atau berinteraksi dengan bank gitu ya secara langsung gitu. Nah, makanya dengan ini kita juga sudah menyediakan platform digital saving tadi di mana pembukaan rekening itu sudah bisa dibuka dengan gampang sekali gitu. Cukup mengunjungi bukarekening.bri.co.id. Nah, di situ nanti bisa melakukan pembukaan rekening secara virtual dengan mengupload KTP, kemudian NPWP optional gitu ya, dan juga selfie atau video selfie. Kemudian nanti akan diproses, sudah terbentuk rekeningnya. Kemudian yang kedua adalah ke depan kalau saya melihat bahwa tadi produk-produk tabungan, giro maupun deposito, terutama sih giro dan tabungan gitu ya, ini sudah tidak akan menjadi produk yang sifatnya adalah untuk menyimpan uang gitu. Tapi ini akan digunakan sebagai source of fund untuk kepentingan transaksi gitu. Jadi nasabah atau masyarakat itu membuka rekening, itu tujuannya mungkin nanti bukan lagi untuk nyimpen uang, tapi ya kalau saya membuka rekening, maka saya bisa memanfaatkan rekening tersebut, rekening bank tersebut untuk bertransaksi, baik itu untuk keperluan transfer, bill payment, maupun untuk purchase, seperti yang menggunakan tadi channel-channel yang disediakan di tempatnya Pak Doni di retail payment. Nah, aset-aset yang bisa digunakan tentunya adalah tadi ketika memiliki rekening tabungan atau giro, karena sudah kita kembangkan sebagai source of fund, maka ini bisa digunakan sebagai source of fund untuk platform-platform digital, sehingga ketika akan bertransaksi itu cukup tadi menggunakan platform digital dan secara online. Itu Mas Anton. Luar biasa. Mungkin saya summarize sedikit ya tadi mendengar-dengar dari pembahasan kita hari ini bahwa banyak sekali inovasi-inovasi di BRI ya dan kemudahan-kemudahan. Nah, saya lihat juga nggak hanya penjual ya, konteksnya tadi kita untuk penggerak UMKM tapi juga untuk pembeli ya. Dan saya melihat dengan COVID ini bahwa percepatan digital itu memang kita dengar harus terjadi, tapi saya melihat di BRI terjadi dengan sangat baik dan sangat cepat ya. Dengan produk-produk yang Bapak ada, sudah banyak yang bisa dilakukan secara digital. Tadi juga bisa membuka rekening, kita nggak harus ke cabang, kita bisa melakukan dengan scan KTP dan selfie segala macam. Contactless payment yang dibutuhkan segala sudah terjadi. Jadi luar biasa banget sih Pak, gitu untuk dengar cerita-cerita Bapak-Bapak hari ini ya. Sekarang kita harus mau masuk ke segmen Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diarahkan ke kami. Kita tunggu sebentar ya dari Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini dari BRI ada kejutan baru nih ya. Kita ada hadiah untuk 3 penanya. Ya, ada gimmick. Tiga tadi saya sebutnya. Dua adalah mendapatkan Breezy senilai 500.000. Dan satu saldo tabungan Britama senilai 500.000 juga. Oke, jadi kita sambil menunggu tadi, ingat untuk yang penanya bisa mendapatkan 2 Breezy senilai 500.000 dan 1 saldo tabungan Britama senilai 500.000 juga. Oke, sambil kita tunggu.
Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit dari Mas Doni sama Mas Yudi mengenai produk-produknya kalian yang mungkin belum ke-cover tadi di situ, atau menjelaskan lagi tadi kemudahannya dan benefit-benefit buat UMKM dan untuk pembelinya dari bisnis UMKM juga. Ya mungkin kalau boleh nambahkan sedikit tadi ya, Mas Anton yang akan mendapatkan saldo tabungan 500 ribu tadi, diharapkan kalau belum punya rekening atau kalau sudah punya rekening pun, itu nanti coba buka rekening dari bukarekening.bri.co.id gitu ya, untuk merasakan experience-nya bagaimana membuka rekening tanpa perlu tadi datang ke cabang, tanpa perlu berinteraksi dengan petugas cabang. Bahkan kita tidak ada video call-nya gitu ya, kita cukup selfie dengan video dan foto. Mungkin kalau di tempat lain masih harus tadi kan video conference gitu ya, untuk membuka rekening secara digital ini. Nah, kalau di BRI sudah 100% fully digital gitu ya, tanpa ada interaksi dengan manusia gitu. Sehingga ini ya merupakan inovasi yang kita pertama kali ini bank yang mendapat license atau izin dari OJK untuk mengembangkan platform yang fully digital ini, Mas Anton. I see. Jadi ada itu ya, biasanya harus ada KYC itu ya, yang betul. Sebelumnya kan harus sudah pakai eKYC. Sekarang eKYC sudah dari OJK sudah bisa dan memakai teknologi tadi ya, selfie atau video selfie ya. Iya betul. Jadi nanti hanya video sekitar 8 detik gitu dengan mengucapkan kata-kata yang ada di dalam platform itu, membaca kata-kata yang ada di platform itu. Untuk mengecek liveness dari yang mengajukan atau membuka rekening. Luar biasa, sudah pakai AI semua sekarang. Iya, betul. Nah, tadi berapa betul, lama, Mas. Pak, dari kita ini, dari kita sign up tadi dengan sesi selfie foto atau video tadi, approval-nya itu berapa 10 lama? Menit. Hanya 7 sampai 10 menit. Betul. Kalau ngantri di bank bisa lebih dari sejam ya kadang ya. Iya. Kita jadi saya nambahin juga lagi rame gitu. Iya. Dengan jadi Mas Anton, ya, kita luar biasa. Selain dari yang tadi Mas Yudi sampaikan, bahwa buka rekening tadi 7 sampai 10 menit tadi, itu pun sudah otomatis terdaftar di BRI Internet Banking, sehingga tinggal download Brimo aja, Mas. Betul. Jadi itu udah satu aktivitas yang sudah memangkas atau simplifikasi proses nasabah tidak harus ke cabang untuk buka rekening dan juga tidak harus ke cabang untuk mengaktifkan transaksi mobile bankingnya. Iya. Hanya dengan face recognition, digital signature, itu semua langsung bisa all in, udah langsung live. Ya, betul. Dan biasanya rekeningnya langsung bisa digunakan untuk transfer setelah diisi tadi, bisa digunakan untuk transfer ke BRI atau ke bank lain, bisa untuk bayar tagihan, bisa untuk beli pulsa atau untuk isi top up listrik katakan. Jadi secara finansial sudah terregistrasi di dalam Brimo-nya ya, betul ya. Jadi one stop solution lah istilahnya untuk onboarding ke BRI gitu dengan menggunakan bukarekening.bri.co.id ini. Luar biasa, tadi kita membahas percepatan digital. Kan kita ada satu reaktif ke situasi sekarang ya. Cuman saya ngerasa dengan nanti kalau sudah membaik pun, saya rasa semua kedengaran jauh lebih efisien dan lebih cepat ya, Pak. Untuk betul, semua betul. Apa prosedur gitu untuk kita membuka rekening, untuk pinjam, untuk segala macam ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari Instagram. Ada satu adalah bagaimana nih tips dan trik untuk transaksi online yang aman. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua adalah BRI adalah bank satu-satunya yang mendukung UMKM program apa saja yang telah bank BRI berikan untuk UMKM tersebut. Ini pertanyaan dari IG Live ya. Gitu. Pertama mungkin untuk yang si tips and tricks transaksi online yang aman. Baik, mau saya yang jawab? Oke, boleh. Ya, jadi transaksi online yang aman itu pertama dari sisi nasabahnya dulu. Dia harus memastikan bahwa dia tidak menyebarkan nomor kartunya ke siapapun.
Justru itu dengan bertransaksi untuk kita tidak kontak fisik lagi dengan orang, itu sudah lebih aman bahwa kartunya dipegang oleh kita. Namun jikapun kartunya itu ada di tangan orang lain, kami masih melapisi dengan one time password. Jadi ketika bertransaksi ada OTP-nya dulu masuk ke handphonenya. Nah, untuk tips untuk supaya lebih aman, jangan pernah men-share baik itu nomor kartu apalagi OTP yang teman-teman semua terima melalui SMS gitu. Nah, yang satu lagi itu dari sisi nasabah ya. Mungkin kalau ini tips tambahan saja, kalau bertransaksi online ya pastikan memang marketplace atau siapapun yang online shop yang ditransaksikan itu yang sudah credible, memiliki customer service 24 jam, tracking delivery-nya seperti apa. Nah, jadi dua sisi yang juga perlu diperhatikan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Betul, betul, setuju. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk tadi yang dukungan untuk UMKM. Jadi kita sebagian bisa kita bahas gitu. Mungkin ada yang bisa kita ini lagi, kita jelaskan. Yeah. Oke, okay, mungkin saya coba menjawab untuk yang terkait bagaimana dukungan BRI untuk UMKM gitu ya. Mungkin kalau selama ini teman-teman semua sudah cukup paham gitu bahwa Bank BRI adalah salah satu bank yang ditunjuk untuk penyaluran KUR, kredit usaha rakyat ya. Tentu ini adalah target utamanya adalah untuk UMKM tadi gitu, dan penyaluran KUR BRI saat ini mungkin jika dibandingkan dengan bank-bank lain kita yang paling besar gitu. Itu dari sisi kredit gitu ya. Kemudian kita juga Bank BRI itu memiliki namanya inkubasi gitu ya. Kita memiliki program inkubasi untuk membantu UMKM-UMKM yang baru memulai bisnisnya, kita berikan asistensi agar bisa berkembang untuk istilahnya naik kelas gitu. Ini kita juga punya program itu. Kemudian kita juga punya platform-platform digital yang mendukung untuk bisnis-bisnis UMKM. Kita ada Indonesia Mall, kita ada pasar.id gitu ya. Kita ada platform-platform untuk transaksi di pasar, kita ada Strawberry. Jadi dukungan-dukungannya adalah dari sisi tadi pembiayaan, kemudian pemasaran gitu dengan inkubasi tadi salah satunya, dan juga membantu untuk bertransaksi tadi dengan adanya platform pasar.id, kemudian kita juga ada KUR digital, ada digital lending, digital saving gitu. Ini adalah bentuk dukungan dari Bank BRI untuk UMKM kita. Mas Anton. Terima kasih Mas Yudi. Jadi tadi kita sedikit Mas Anton, itu yang UMKM kita tahun lalu kita sukses juga sesuai yang Mas Yudi tadi sampaikan. Kita UMKM go export. Jadi memang kita mempertemukan dengan buyer internasional. Dan di acaranya kita buat juga itu di bertepatan di ulang tahun BRI di bulan Desember tahun lalu, dan juga dihadiri Pak Presiden. Banyak sekali UMKM yang ikut serta dan sudah dikurasi, dan transaksinya cukup banyak bahwa dari buyer-buyer internasional itu tertarik dan akhirnya terjadi transaksi pembelian. Menarik, menarik sekali. Nah, tadi kita sudah dengar dari teman-teman dari BRI mengenai semua effortnya BRI untuk membantu UMKM yang sangat dibutuhkan di era sekarang ya, di era yang lebih susah. Tapi ini sekarang banyak solusi-solusi, apalagi yang kita dengar tadi secara digital ya, dan produk-produknya untuk membantu teman-teman UMKM. Dan juga event-eventnya tadi ya, banyak yang sudah BRI lakukan untuk teman-teman UMKM. Nah, kalau mau tahu mengenai informasi lebih lanjut Pak, untuk penggerak UMKM bisa ke website-nya BRI. Bisa ke website BRI. Ya, tadi untuk tahu produk-produk lending-nya, misalnya mau tahu juga mengenai contactless payments tadi, itu bisa ke website-nya BRI Pak ya. Iya, bri.co.id. Oke. Terima kasih waktunya Mas-Mas hari ini sudah menjelaskan produk-produk BRI di siang hari ini. Dan sekarang mungkin sebelum kita tutup, kita mau ada sesi foto dulu sebentar. Oke. Ya, sesi foto. Pakai aba-aba nggak ini, Mas? Pakai
makanya saya juga lagi menunggu apa-apa. Oke, okay, 3, 2, 1. Oke, okay, sudah. Foto okay. Zaman sekarang lah ya, kita secara virtual di tempat yang beda-beda. New normal ya. New normal. Bapak-bapak terima kasih waktunya hari ini. Untuk sama-sama, semua pemirsa juga penonton, untuk stay safe, stay healthy, kita harus tetap social distancing, tapi juga kita harus digitally connecting lah ya, tadi kita dengar hari ini juga itu sangat penting, dan untuk masa depan kita juga. Nah, untuk penutup, sepanjang bulan Agustus, Fashion Talks NUF 2020 akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara dari bidang fashion dan pendukungnya. Selalu cek Instagram nuf.id dengan tagar NUF 2020 agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi program lainnya. Nusantara Fashion Festival ini merupakan inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dan dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Saya Anton Wiryono mengundurkan diri dulu. Selamat sore, stay safe semua. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Sore. Sore semua. Thank you, Mas Anton. Thank you. Terima kasih, Mas Anton, Mas Yudi. Masih kembali lagi bersama saya Winda Ishak, dan tentunya tadi di sesi sebelumnya seru sekali ya, bagaimana caranya kalian bisa buka ya yang namanya aplikasi BRI yang gampang banget, tinggal klik-klik aja di handphone tuh ya. Apalagi buat teman-teman juga yang mungkin pelaku UMKM yang mungkin lagi mencari bagaimana nih solusinya yang terbaik agar lebih mudah lagi, yuk buruan langsung aja, jangan lupa teman-teman bisa buka rekeningnya Jamanow di Bank BRI. Pokoknya hari ini semua sesinya seru-seru banget dan aku suka banget. Dan aku juga mau kasih info juga, tentunya hari ini merupakan hari pertama penyelenggaraan Nusantara Fashion Festival yang diawali dengan sesi Fashion Talks. Dan jangan lupa juga nih kalian bisa lihat dan diselenggarakan secara berselang dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Kalian juga bisa cek Instagram kita di @nuf.id, lalu bisa cek juga di www.nusantarafashionfestival.com atau di aplikasi video.com, dan ada juga nih di kanal YouTube kita di Bank BRI. Oke, kira-kira kalian masih pada semangat nggak ya? Harus dong, karena kita akan lanjut. Yuk, langsung aja ke sesi ketiga. Ini dia, Small But Hype Entering International Scene. Berikut tayangannya. Oke, okay, apa kabar semua teman-teman semua? Selamat sore ya. Kenalin, nama saya Nugraha Aditya ya, mungkin beberapa teman saya juga tahunya Adityology. Hari ini saya akan menjadi host untuk sebuah sesi yang sangat menarik sekali. Oke, okay, di Nusantara Fashion Festival 2020 ya, di mana di sesi ini kita akan membahas mengenai
Small but hype entering international scene ya, bersama narasumber yang hari ini bergabung sama kita nanti ada Aditya ya, co-founder dan CEO dari Neon Indonesia, dan Tanish Aswani ya, co-founder dari Ageless Galaxy yang nanti akan bergabung juga. Oke, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir di program Fashion Talks Nusantara Fashion Festival 2020, the biggest fashion collaboration celebrating Indonesia's 75th Independence Day ya, yang disembahkan oleh Samara Life dengan kolaborasi lebih dari 300 UMKM ya, serta penggiat industri mode ya. NUF menghasilkan 75 karya perancang, label, dan UMKM mode, serta lebih dari 50 pembicara dalam Fashion Talks. Ya, acara ini merupakan inisiasi ya, dari Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Nah, dalam Fashion Talks yang berlangsung sepanjang Agustus ini, NUF akan menghadirkan berbagai pakar di industri fashion dan industri lain yang mendukung seperti ada asesor perbankannya, ada government-nya, pemerintah, teknologi, finansial, dan tentunya media. Nah, Fashion Talks ini yang teman-teman lihat sekarang ya dapat disimak ya secara langsung secara streaming di Instagramnya @nuff.id. Saya ulangi ya, @nuff.id ya. Kemudian di websitenya www.nusantarafashionfestival.com ya, www.nusantarafashionfestival.com. Kemudian channel YouTube-nya BRI ya, dan aplikasi dan website video. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk posting di sosial media ya, mention @nuff.id, nuff.id, juga pasang hashtagnya, hashtag NUF ya 2020, dan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Oke, so tanpa panjang lebar lagi, gue langsung aja, sepertinya narasumber kita udah bergabung hari ini bersama gue. Oke, kita santai aja ya, ngomongnya gue aja. Oke, ada Aditya, co-founder dari Neon Indonesia ya, dan Tanish Aswani, co-founder dari Ageless Galaxy, yang bergabung sama kita sekarang. Halo guys, mana nih? Nah, ini dia nih. Halo guys, what's up? Oke, waduh, ini yang bergabung sama dua hari ini, dua orang yang sangat hebat sekali, keduanya teman-teman gue yang sangat gue respect ya, karena membangun brandnya begitu luar biasa. Sebelumnya gue mau nyapa dulu, Adit, gimana Adit, sehat Adit? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah ya, di Bandung lo ya, dan kelihatannya wah seter dan aktif sekali ya, walaupun di pandemi kayak gini ya. Dingin bos, Bandung bos. Hari ini. Oh iya. Ya, awalnya lagi dingin emang. Gue juga tadi keluar dingin. And Tamesh, how are you, dude? I'm good, dude. You know, yeah? Jakarta's hot. Not as cold as Bandung. You should go here, Kamis. I know. Like, I really miss Bandung. I should make a trip out there soon. You know? Yeah. Ya sama, gue juga udah kangen jalan-jalan sebenarnya nih ya. Aduh, tapi nanti pasti kalau ke Bandung gue kasih tahu Adit. Oke, okay. Anyway, ini obrolan kita hari ini tuh sepertinya akan seru banget, mengingat kalian berdua adalah brand-brand atau pendiri dari brand-brand yang gue melihatnya bergeraknya nggak cuma di Indonesia, tapi landscape atau cangkupan brand kalian itu sudah sampai ke luar negeri ya, dan ini di era sekarang itu menurut gue era di mana kita udah terkoneksi sama internet, everything is borderless, itu sangat penting sekali ya. Sebelumnya tapi gue pengen kalian cerita dulu, Dit, boleh ceritain nggak secara singkat gimana sih lo bisa came up dengan Neon? Oke, sejarah singkatnya kali ya, di tahun 2003 ya, lahir lah bisa dibilang. Nah, dulu memang kita fokusnya sama jadi bilang reusable limbah mentah, karena di penutup ya sentra namanya tuh Cigondewa, terus di situ tuh ada limbahan-limbahan kayak bekas jaketnya pabrik-pabrik gede kayak Adidas, Nike, Puma dan lain sebagainya. Nah, akhirnya gue coba olah dan akhirnya jadilah si bahan jaket tuh jadi tas kayak sekarang gitu kan. Tuh, nah terus dulu mungkin lagi hype-nya ya, itu adalah maraton kan. Nah, itu dulu tuh di situ ya brand-brand besar lagi pada bikin something colorful kayak neon, terus ya orange, ya pokoknya warna-warna yang tidak common lah bisa dibilang. Nah, akhirnya gue coba adaptasi ke sana dengan konsep yang foldable, terus sudah kayak gitu durable,
apa durability, terus udah gitu colorful. Nah akhirnya jadilah si neon ini yang sekarang lah, sampai sekarang ini. Begitu bos, singkat cerita. Luar biasa. Gue juga menggemari brand lo ya, terbukti. Gue selalu standby dengan Master Neon di sebelah sini ya. Oke aja lo. Iya, terus kan hari ini gue juga pakai kaosnya Ages Galaxy. Mantap. Ramis, and how about you? Gimana lo came up dengan Ages Galaxy? Well, Ages Galaxy, we've been a clothing line for almost 6 years now, and so we first started off as a creative agency. We do a lot of design work for other people, but the initiative was always to start a brand. Tapi kan pas mulai, every brand needs a capital, right? And the way we started was we help other people with their creative businesses. We made money from that, masukin ke clothing. And it would be rotate. And then 6 years later, we have a clothing brand and a creative agency. And we're still doing the same thing that we did 6 years ago. So that's pretty much how we started. And that's pretty much how we're going to move forward with. Oh, nice banget. Dan sekarang, apa namanya, latest dari lo sepertinya, you guys just are about to open a new store ya, di daerah Jakarta yeah. Selatan ya. Yeah, so 6 years later, we are about to open our first flagship store here in Jakarta. And yeah, I'm super excited. The pandemic has been really holding us back, but we are fighting it and we are getting there. Every week there's progress and I can't wait to invite everybody out to the shop. Don't forget inviting me, ya. Yeah, for sure, man. Naik sepeda ya dari Bandung ya. Adit lagi dengan kesedahan. Ini menarik banget karena di era pandemi seperti ini ya, kedua teman-teman gue ini gas terus, jadi nggak ada nggak tengarnya. Even Ages Galaxy, Kamish sendiri orang pada tiarap ya. Oke, gue satu space baru di Kemang, which is itu apa namanya, ngegodain supaya sukses. Tapi kata gue udah bilang di depan bahwa sekarang kita hidup di era apa ya? Digital, semuanya itu terkoneksi. Yeah. I believe sekarang itu udah nggak ada lagi border ya, kita bisa reach semua dengan gampang. Kita bisa sosial media, kita DM siapapun, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, nggak terkecuali dengan brand kalian berdua gitu. Kedua kalian berdua, gue amati di sosial media bahwa ada momen-momen di mana kalian terkoneksi dengan dunia internasional. Boleh nggak ceritain sedikit ke kita yang ada di sini ya, terutama perjalanan kalian tentang gimana sih lo kok bisa reach that international scene gitu ya? Siap duluan. Adit, go ahead. Adit first. ini yang tahun lalu dia lagi sering ngepost LA lagi, dia lagi kangen kayaknya. Throwback. Oke, cerita sedikit kali ya. Mungkin ya lagi dikasih rezekinya tahun 2019 awal ya, ketika gue lagi bikin artikel collection terbaru namanya Citru Collection. Itu gue garap tahun 2018 akhir. Nah setelah itu gue bikin ya seperti balas ya lookbook campaign dan lain sebagainya. Nah di situ gue punya ada sedikit sisipan cerita sih sebenarnya di sana. Ceritanya adalah ketika ya mungkin tahun 2018 tuh yang lagi rame tentang Snapchat, filter, Visco dan lain sebagainya kan. Nah gue coba ngulik-ngulik sedikit tentang apa ya, ya lu fake lu kalau misalkan pakai filter mulu, intinya kayak gitu di artikel gue tuh. Yang akhirnya si pasnya gue itu pertama kali kita pakai transparent edition. Nah jadi gimana caranya lu bisa memunculkan kepribadian lu dengan menggunakan tas kita, ya lu siapa lah, whatever lu misalkan pemusik, olahraga dan lain sebagainya, ketika pakai tas gua kelihatan. Nah setelah itu gua coba submit ke High Snoop waktu itu, dan High Snoop juga kan sebenarnya all free ya, gua cuma tinggal buka si apa websitenya, gua submit, ya alhamdulillah ternyata dapat email, terus gua di up naikkan. Nah dari situ lumayan exposure-nya udah mulai naikkan. Nah setelah dari situ akhirnya waktu itu Backcraft sama Backcraft gue submit lah. Nih gue kemarin masuk ke si ibaratnya si High Snoop ini nih, mudah-mudahan gue bisa
waktu itu kalau nggak salah open call juga ya si masuk ke agenda show ini. Akhirnya gue submit, akhirnya gue submit. Ternyata dengan ya tadi ya berbekal si beberapa artikel yang gue baru launch dan alhamdulillah keterima juga di agenda show-nya gitu. Jadi perjalanan internasional mungkin sih dari awalnya dari media exposure dulu ya, yang akhirnya kemarin kita ke agenda. Dan akhirnya dari sana ya baru mulai mengenal lah, belum sampai kayak Mas Tamis lah, udah kolaborasi sana sini lah. Gokil kan. Gak gitu juga. Gitu kurang lebih kayak gitu Mas Adit. Kalau ya, menarik banget. Menarik banget ya, gimana kalau gue dengar cerita lo adalah ya lo jemput bola ibaratnya gitu ya. I mean like High Snow yang tadi diomongin sama Aditya itu adalah sebuah media, High Snow by T, untuk teman-teman yang suka sneakers, suka streetwear, street fashion yang sekarang itu mungkin sangat familiar dengan media itu. Dan biasanya ketika udah di-amplify oleh media itu, you kind of being acknowledged by the world gitu ya. Dan itu pencapaian yang sangat luar biasa. Nah ini lain ceritanya sama Tamis. Gue pertama kali ngeliat Tamis itu ya, teman-teman, waktu itu ada Jeff Staple datang ke Jakarta gitu. Itu Jeff Staple tuh datang ke untuk diundang sama salah satu brand. And Tamis ada di depan situ, dia ngelit talks-nya. Kemudian waktu itu juga JSD sempat kita planning untuk bikin acara, Tamis juga sempat bantu kita gitu ya. Sayangnya ya pandemi jadi ya. But it's not over. It'll still happen. Tamis ini maksud gue lumayan mengagumi karena koneksinya dengan beberapa orang brand di dunia luar internasional tuh cukup liquid, maksudnya cukup sering sekali berhubungan dengan orang-orang di luar sana yang cukup besar gitu. And what's your stories, man? Gimana lo bisa nge-reach ke sana gitu? Well, I don't know. I've always been a people's person. So when I travel, I make friends, you know? And almost like before the pandemic, every year, me and Georgie, we always make it a point to just travel, right? And the mission of Asia's Galaxy was always to represent Jakarta City. And we've always liked to go to, you know, different cities, meet up with people that we've always been inspired by. And we always just share our story, you know, like where we're from and how we were brought up. So for us, you know, Asia's Galaxy, we wanted to be globally respected and globally recognized. And also we want the rest of the world to know that we are a brand from Jakarta City, because this is where we grew up. This is our home. Yeah. And this is what we want to represent. And whoever we can elevate with us on this end, that's also our mission, you know, because streetwear, yes, memang streetwear sekarang udah lumayan saturated, ya. Karena everybody's trying to start a brand. Everyone thinks that running a clothing line is easy, but it's really not, you know? Like, there's logistics, there's money issues, there's cash flow, there's keeping relationships, keeping up with the trends, making new trends. So it's a mind full of, like, headaches, right? And I always feel like being internationally vocal is always the best, because kenapa sih? Why would you put yourself in a box and be just stuck in one city when the world is huge, right? So I think these are good. It's also a good time for whoever has been in the game for quite a long time from Indonesia. Now, because we have access, like how you said, it's easy for us to DM. It's easy to email. Kayak sekarang semua udah at the fingertips, right? Yeah. Of every brand. So I think what drives you is kalau your initiative, if your heart is in the right place to really be inspirational, then yes, open the door and get out and go, you know, voice out your opinions as a brand and showcase. Karena tau nggak, di Indonesia we are known for copying, you know what I mean? Indonesia is known for not really being genuine when it comes to like clothing or streetwear or anything. We have a lot of copycats over here, you know? Tapi we also have a lot of really dope artists and illustrators and brand owners and creatives, you know? Like, but those guys are always put in the shadows because maybe they're just not that vocal, you know what I'm saying? But for us, I think our mission was always to just change that perspective and show the rest of the world that, yo, Jakarta, Bandung, the rest of Indonesia has
amazing creative a creative bubble that can be respected. You know what I mean? So yes, going international for us has always been a thing, and I think it should be everybody's mentality. You know? Yeah. Exactly. Maksudnya kayak tadi gue bilang juga every opportunity harus dimanfaatkan kayak sekarang dan being active ya harus apa namanya ya lo jangan kalau misalnya hari gini kita diem aja ya. Ya udah lo nggak bakal kemana-mana juga gitu, lo harus aktif keluar juga. Nah ngomongnya soal aktif keluar ini, did you guys merencanakan dengan spesifik kayak, gue akan register ke situ, so gue apa namanya memang punya apa ya ibaratnya ketika bikin brand memang punya international mindset, or apakah itu kayak wah ini mumpung lagi ada nih. Jebret, sikat deh. Lebih kayak gimana? I think for me on that end, let's reverse back 7 years when I was brainstorming what do you call it for Aegis Galaxy, because Aegis Galaxy was a final year school project after I graduated. You know, I went through the whole if you don't know, like, I'm a cancer survivor, so there was that whole time where I had to battle cancer, get out of it, and then I started Ageless, right? Now, when I was creating the mood board for Aegis Galaxy, kan as lo bikin mood board, pastilah ada berapa inspiration lo kan di situ. Nah di situ semua orang yang gue who has inspired me, well, I've met them and now they've become my friends. You know what I mean? And all that has always been a thing that I've always said. Like, you know, there's that old saying, work to a point where your mentors become your colleagues. You know what I'm saying? And I believe in that. You know what I mean? I believe that you work to a point where you can WhatsApp your mentor and be like, yo, so, hey, you want to do this? This is something that is on my mind. And they already respect you because you've proved where you came from. You proved that you want to be this type of person. You proved that everything that you have done is trying to be inspirational to a younger generation, right? And I've always believed in that mentality. So it has never been like, oh, now it's the opportunity. Along that way, pasti ada new opportunities yang bakalan datang, and you could still take it. You know what I mean? Like, sometimes you might not even connect with the people that you respect and you're inspired by, and that's still okay. But in my case, it happened, and I'm blessed that it happened. You know, and then and that only pushes me forward and puts me in the right direction of what we are doing is the way it's supposed to happen, right? And that's our lane, and kita jalanin di situ, you know? Yeah, okay. Yeah. Okay. Itu, wah, that's very inspiring banget. Kalau lo gimana, Lid? Lo merencanakan kah untuk lo ke agenda? Kayak, okay, nih gue mesti nih one day ke sana, atau kayak lo lebih kayak, wah, ini ada kesempatan nih. Yaudah deh, mumpung ada kesempatan, gue kesana deh gitu, atau memang Neon tuh sudah direncanakan tuh nggak bisa nih Neon harus ada di US di Tokyo atau gimana gitu, gimana tuh? Nah kalau ngomongin tentang Neon sih, gue di awal ya di tahun 2013 sama ya kayak Mas Tamis juga, siapa sih yang nggak pernah punya mimpi, dan menurut gue setiap brand apalagi setiap owner atau CEO dia wajib menentukan visi dan misi panjangnya ya. Maksud gue visi misi panjang itu bukan 5, 10, bahkan harus sampai 20, let's say 50 tahun, atau bahkan sampai beberapa dekade kali ya. Nah gue, ini sih sebenarnya iseng, visi yang sebenarnya agak-agak aneh sih kalau mungkin orang lain bilang. Gue menganut agama Islam ya. Nah gue tuh istilahnya adalah naik haji kan, naik haji gue adalah ke Mekah kan, gitu kan, as in personal. Tapi kalau as in brand, naik haji gue adalah ke agenda show. Nah itu tuh dari tahun 2013 gue bilang kayak gitu terus gitu. Jadi ketika gue naik haji, si brand ini gue harus wajib ada di agenda show. Kenapa agenda show? Karena ya di tempat itu tuh kita ketemu sama ya mungkin buyers, suppliers, terus brands, dan belum lagi nanti ketemu sama ya kayak gue ya visiting store-nya banyak yang kemarin kan. Jadi sekalian apa namanya belajar-belajar juga lah gitu kan. Kemarin gue kesana bukan hanya berarti cuman jualan lah ya dalam arti ya, tapi gimana caranya, bener gak sih di sana tuh katanya 20-50 tahun lebih maju gitu kan si kondisinya, dan memang ternyata ya seperti itu gitu kan. Walaupun dari segi apa namanya ya kehidupan dan lain sebagainya gak jauh lah ya, tapi kalau dari segi ya
khususnya di fashion lah ya. Ya Amerika tuh memang masih still the best sih kalau gua bilang gitu. Jadi salah satu si agenda show itu adalah bucket list gua lah dari tahun pertama gua bikin. Ditambah lagi ya sama salah satunya ketika tahun gua lupa tahun berapa, mungkin di 5 tahunnya ketika pertama kali ada ya muncul Hypebeast, High Snoop dan lain sebagainya, sama wishlistnya gue juga gimana caranya gue masuk ke media internasional. Jadi saran gue sih kalau misalkan ya as a brand gitu kan, as a owner, ya lu harus nentuin visi panjang lu gitu, dan maybe someday ini nanti akan dikasih jalan ke sana. Itu sih kalau dari gue. Oh, jadi memang itu semua sebaiknya apa namanya dicita-citakan gitu ya. Yes, ya paling kalau lo punya vision deh untuk ke sana, enggak cuma hanya ya in the right place in the right time, tapi ya secara mentality sebagai yang punya brand juga harus punya pandangan ke sana ya. Dan itu sebenarnya nih penting enggak sih menurut lo, karena sekarang nih menurut gue gini, kayak tadi Tamis bilang, semua orang sekarang bikin brand streetwear ya. Tuh udah saturated, di mana iya, semua orang tuh kayak, oke, okay, kita mungkin bisa ngitung kali setiap minggu ada brand baru, gitu ya. Di era seperti sekarang ini ya, penting nggak menurut lo untuk sebuah brand, gitu ya, itu punya recognition secara internasional? Penting. I for sure think so, but but before going international, I think you should be respected locally as well, you know. Karena buat apa lo bikin langsung, like let's say tiba-tiba you make a brand right now and then you go international, but like even if you go international, nobody will know you, you know, like it's always good to start locally and be respected locally. And you know, we did that for almost like 5 years. We were locally, you know, just doing our thing, you know. We didn't really do any collabs or anything internationally, right? And then it was only until like 3 years ago we started collaborating with like Mainsource from UK or you know what I mean, like doing like international, like, you know, flying trips or going out to Agenda and all that. It was only like 3 years ago, but before that we were very heavy on just doing things in the city and knowing that our foundation was good, our production facility was good, our cash flow was healthy, you know what I mean. Like it was a lot of us just building foundation first before we felt like, okay, now it's time to go international and get the rest of the world to know what we're doing. You know what I'm saying? So that was always been a thing. You know, it's always good to have dreams to go international, and I totally support it. Tapi, build your foundation first is what I would say. You know, you can't just look cool with some graphics on a t-shirt. You have to make sure that your story is in line, your mentality is on check, your the people that support you are, you know, legit, you know, all those things like are checkpoints that you want to have as a brand to know that, you know what, I know that now if I go international, it'll come 360 back to whatever the mission and the vision is. You know what I'm saying? Don't jump the gun. Do your 10,000 hours of work and homework. Fail a couple of times. The more you fail, the more you'll learn. If you don't fail, it's not worth it. It's too easy for everybody. You know what I'm saying? And I feel like a lot of people just want to, I'm going to start a brand and that's it. I'm the king of the world. But it doesn't happen like that. It takes a lot of effort. It takes a lot of sweat. It takes a lot of relationships to get to that point. And even us, I'll tell you honestly, when we also went to Agenda, regardless, I'll tell you a story. Like it was right after we bought Jeff Staple to Jakarta, right? Now, me and OG, we went to Agenda to walk it. We didn't have a booth over there. I got invited as just a guest to come and check it out because they wanted us to open a booth the year after. So I said, okay. So we flew out to LA, and you know, the only person I knew at Agenda was Jeff Staple. And very interestingly enough, me and OG, we walked around Agenda like two random dudes just being like, hey, how's it going? Checking out the brands and all. Then semua orang di situ, majority of them, lumayan cocky. See, if you're not a buyer, they don't want to fucking talk to you. You know what I mean? And but if you're a buyer, then you're like a god. You know, they need your money, right? They need to sell their products. And, you know, America is very, how do I say, salesperson mentality, right? They're so good at packaging and making you buy stuff. You know what I mean? Like, so now there's that scenario. And, you know, I did two rounds like that. And I was like so weird. And then, you know,
before on the last day, Jeff messaged me and said, yo, have you walked around? Let me walk around with you. Suddenly, me and OG are walking with Jeff Staple. We're walking around Agenda. And then the way everybody else started looking at me and OG was like, how do you know Jeff? You know, and we're like, yo, like, so apparently we were judged as Mr. like, who are these guys? And now all of a sudden they want to get to know us. And it was very weird and awkward. You know what I mean? But it was cool. And I still like, well, yeah, so we are from Indonesia. And yeah, we know Jeff because we brought him for a Puma event. You know what I mean? Mm. So like, there was a lot of that weirdness going on. And we were just like, it's okay. And that taught me and OG something that, yeah, kita memang, orang gak tahu kita siapa di sini, right? Mm. So obviously, we're going to have to do more. And that was when my narrative of Ageless Galaxy changed, where I said, we have to be globally recognized. So when we go out, people abroad, they know those are the guys from Jakarta. You know what I'm saying? And that mentality changed my whole perception of how I wanted to do things. That was what initiated the collaboration in the UK right after that. You know what I mean? Mm-hmm. And then now we're these two boys from Jakarta that did a collaboration with a city from Norwich. You know, that it's weird. Like, you would never hear of that, right? And that was when it became a little bit disruptive for us. And I think that's where it made us feel very like, wow, we learned something from that, you know? So yes, if you ask me, you need to feel these type of things to ask yourself. Yeah. You know, there's no point in just like going international. Anybody can go international, right? Mm-hmm. So yeah, so that's where I'm at. Okay, nice. Gua tambahin dikit tadi dari Mas Tamis. Ngomongin sebenar sih, ngomongin tentang agenda ya. Gua ada salah satu apa ya, bisa dibilang tadi kan ngomongin perlu nggak kita expose internasional. Jadi ini cerita yang lucu tapi sedikit bikin sakit hati juga sih. Jadi beberapa buyers yang masuk ke booth-nya Sinion. Bukan beberapa sih, banyak lah istilahnya. Pertanyaan yang paling menyakitkannya adalah, is it Indonesia a country? Katanya. Is it Indonesia? What is Indonesia? Jadi Indonesia itu bukan negara mereka nganggapnya, gitu kan. Bahkan Jakarta, Bandung itu mereka nggak tahu gitu. Jadi apa sih Indonesia gitu kan? Siapa? Ya nggak. Nah, itu gue sedih banget. Asli apa sih gitu. Jadi bukan pertanyaannya where kan, tapi what gitu kan. Nah jadi what is Indonesia gitu. Nah makanya dari situ. Wah gila sih ini apa? Gua memang harus banyak edukasi banget gitu tentang Indonesia. Bahkan gue sampai partner gue itu bilang, ini loh, gue kan bawa tas Nike ya. Terus udah gitu kan ada Made in Indonesia kan. Ini loh, gue produsen tas ini loh gitu kan. Gitu. Oh iya gitu. Dia baru tau. Jadi Indonesia tuh baru dikenalnya sebagai produsen. Dia bisa dibilang. Jadi Indonesia we are like a China. Yes, itu correct. Jadi kita tuh baru terkenalnya hanya sebagai produsen, padahal kita tuh sebenarnya ya brand juga udah banyak gitu kan. Nah makanya itu salah satu yang ngebikin gue pengen. Jadi kayak kemarin, kayak bete aja kalau misalkan anjir, misalkan si campaign gue kemarin gak masuk High Snoop nih, berarti ada yang salah nih sama campaign gue. Jadi gimana caranya setiap campaign, setiap lookbook dan lain sebagainya, gue harus memang masuk ke international expose akhirnya gitu kan. Dan someday gue pengen juga sih tuh kan, kayak kemarin tuh si L House dia setelah, karena dia udah dua kali ya, jadi pas setelah beres agenda, dia tuh ngundang gue pas beberapa hari selanjutnya, dia bikin pop-up store di LA. Kan di Virgin Normal, dan itu menurut gue cool banget, keren banget gitu, dan gue pengen ngelakuin itu juga nanti kalau misalkan gue berangkat ke sana lagi. Jadi perlu sih edukasi Indonesia itu apalah. Itu sih sedih aja sih gue. And sometimes they only know Bali, right? And I'm like yo, it's like, what about Jakarta, what about Surabaya, what about Jogja, you know? But I mean, it is what it is, you know, like, and you know, America is big. There's a lot of ignorant people over there, and there's a lot of inspirational people over there, right? So you're not going to be able to please everybody. So you can just do your best and you know, like,
just try to do the best for your brand and make sure that everything comes hand in hand, you know, back to you, yeah. Right? Nuansanya di agenda, gimana orang di sana. So if nih, kalau misalnya ada teman-teman yang di sini gitu ya, mereka kayak oke, sama dengan kalian bahwa kayak kita juga one day have to go international, bahkan mungkin punya wild dreams yang mereka bodo amat, kok mau langsung tembak aja udah ke sana gitu. Apa yang harus mereka punya dulu sebelum mereka bisa keluar atau being acknowledged internationally, yang harus dipunyai sebuah brand itu apa? Well, obviously, as I said, a brand with a good story is very important, right? Context is always more qualitative than content, right? If you have context in your brand, means you have heart, you have soul, you have drive, you have a message that you're pushing, right? And when you live by those terms and whatever you do, obviously, then that is something worth sharing anywhere. Let it be locally, let it be internationally, right? And then two, if you're going internationally, depends where you're going, make sure you have enough cash to spend and spend it wisely. But now, going to America is not cheap. You know what I'm saying? Yeah. Like, it's really expensive, you know? Like, even when going to the UK is fucking expensive. I'll never forget that I spent £80 in a taxi from the airport to the hotel. And me and Oji were like, gila sih, that's a flight ticket to Bali and back. You know what I mean? Like, dan itu gue bayar buat taksi doang. You know what I'm saying? So we're like, yo. I mean, yes, okay, our currency is very like low, right? But we have a lot of zeros in rupiah. So our mental for cash and everything, when you go out, you start to really like, oh man, things in Indonesia are still quite cheap comparatively, right? So yeah, you need to make sure that your cash, you have good amount of cash to actually have a good time. But other than that, if we're talking about brand and everything, yes, of course, you know, you need to have a good story that you believe in that is worth sharing with the rest of the world. And nothing can beat that after that, you know? Good story ya, penting banget ya. Apalagi kayak lo juga abis melakukan collab ya, kalau nggak salah ya, lo abis collab sama terakhir sama siapa ya collab ya, Angel Galaxy ya, sama Dalek, isn't it? Yeah, the last one we did was with Dalek. Dalek is, I'm wearing his t-shirt right now. If you want to get this shirt, if you want to get the shirt, get up to Galaxy.com. By the way, we have a 50% up to 50% off until the end of the month. AGLXY.com. Do it now. Kalau mau dapetin collab-nya Temis, karena kalau tanpa story yang kuat pun nggak bisa ada collab ya. Lu kan mesti ngawinin tales itu dari kisah yang satu sama story yang lain untuk bisa blend jadi satu. So the thing with Dalek, actually this collaboration was 2 years in the making. Kita cuma launching tahun ini. Then I'll be honest with you, I used to follow Dalek before Instagram days, way before when I was in college, you know. And gue pertama ketemu artwork dia di dalam on a Lomo camera. If you know this old school Lomo camera. Ada artworknya dia on it. And I was like, who's this artist? Why is it so weird, you know? Then I found him in Just the Pose magazine. I found him in like all these weird blogs back in the day. You know, you see this type of artist, you never expect anything or like any, you never expect that he would ever respond to you or whatever. Now you fast forward a couple of years later, now you have Instagram, and I really just went to his email and I just sent him an email, and then I didn't expect anything. I just sent us like, hey, I'm from Jakarta, I run a clothing brand, I'd love to do something with you. If you're down, let me know. And then 2 weeks later, I got a message from him. It's like, hey, I want to know more about Indonesia. Like, let's do something. And I was like, holy shit. Like, I didn't expect that. Yeah, I got on a call with him and we started talking. And the rest,
And that's what happened. You know, he, you know, we became friends after that. You know, he wanted to learn more about like our city. The plan was gue mau collaborate. Terus gue mau bawa dia ke sini, you know, for the store opening. You know, you get to meet Dalek, this old school artist. But when we launched it, the pandemic was going on, so we couldn't bring Dalek out, you know. But there is going to be a 2.0 collab next year with Dalek. And that time, potentially, we will bring him out and you can meet Dalek and everybody can meet Dalek around that time, you know. And yeah, so now when we did that, it was very simple. I said, let's keep the collection nice and tight, you know, like, let it be a little bit about you and a little bit about us, and but more about you in the way we communicate it. And, you know, he, since I'm a graphic designer and he's a painter, you know, he trusted me with the graphics. I cleaned them up, traced them out, and then added them to the t-shirts. And then, you know, he just approved everything, changed the color here and there. And that was it. Went into production. Tapi, buat dua tahun, we were trying to figure out when was the best time to release it. You know what I mean? Because we had other stuff in the pipeline. And then eventually, you know, everything was so shit during the pandemic. And we were always just so like, oh man, like, you know, the pandemic was so depressing to everybody. Everyone was trying to survive and all that. And around that time, I just told Dalek, yo, we've had this collab in the mix. Let's just launch it, man. Like, I think it'll bring some hope to like everybody. It's colorful. It's not like depressing. It's not dark, you know? And then we launched it. As soon as we launched it, 2 days later, it got featured on Hypebeast and Freshness Mag, you know? And you know what I mean? And we were like, yo, that's amazing. Like, that's another, what do you call it, sign of hope, you know what I mean? You know, sometimes you need some reminders, you know, like as running a brand, you're feeling all shit, it's the end of the world, and now you're trying to figure your stuff out, right? And then once that happened, we were like, yes, okay, we're back on track. The motivation's there. You know, let's keep it going. You know what I'm saying? And that was great. Now, Dalek was, as I said, right? Like, I have this checklist of all the people I want to work with. And Dalek was on the checklist. And now you could see that checklist has checked out. And now we're friends. And now I can do stuff with Dalek whenever I want to. You know what I mean? Nice. Dimana tadi, your idol, your mentor, sekarang become your colleague. Jadi lo bisa on par ya sama dia. Yeah. Gitu. Kalau lo di... gimana penting nggak, maksudnya apa sih yang harus dipunyain apa untuk sebuah brand sebelum dia untuk dia kayak bisa kayak lo kayak pede nih gue ke apa ke agenda dia harus punya apa dulu. Nambahin juga mungkin kalau story gue bisa bilang ya tadi ya case-nya adalah pas lagi kita kemarin bikin story yang menarik dan mungkin story itu banyak banget ya sebenarnya yang bisa diulik gitu ya. Dan ya tadilah ya, Indonesia maupun luar negeri dan lain sebagainya itu everybody loves drama kan, intinya itu kan. Nah, kalau gue nyebutnya itu. Makanya gue memang harus mengangkat apa ya drama yang bisa kita angkat. Makanya bisa dibilang story, kalau gue nambahinnya lagi adalah ya, tadi ya cerita, ya mungkin sekarang kayak kemarin gitu ya, si apa namanya pas lagi ada pandemic dan lain sebagainya, itu tuh bisa jadi great story atau bahkan jadi, ya itu kan drama ya, kita kan drama hampir 3 bulan gitu kan, bisa dijadiin apa, dan ya tadi mungkin bisa masuk Hypebeast gitu kan, tadi yang Ageless juga kan, dan alhamdulillah juga si Neon juga kemarin, kita drama, kita pancing jadi pivot, akhirnya kita tadi mungkin lo ngeliatin si masker gitu kan, dan itu tuh salah satu yang ibaratnya modal yang pertama bisa dipakai juga, terus yang kedua, kalau gue sih ngelihatnya sedikit teknis gitu ya. Nah ini kemarin tuh bisa dibilang beberapa buyers kalau ngomongin ke luar negeri, ya mungkin teman-teman kita lah ya kayak BMPL House dan lain sebagainya, mereka kan udah sering dibeli putus ya sama beberapa buyers internasional. Nah ternyata itu tuh nggak mudah juga untuk masuk ke sana. Means adalah sudah pasti lah ya kualitas, terus sudah kayak gitu juga desainnya juga bukan nge-capture Indonesia gitu ya, tapi mungkin ada juga ya kayak fall winter, spring summer gitu kan, itu harus dicocokin juga kan. Iya. Gitu. Nah terus sama kalau kemarin sih gue rada sedikit terkendalanya adalah masalah ekspor-import. Itu yang harus dipelajari banyak sih sebenarnya dari kita. Yes, benar. Kalau misalkan mau lu istilahnya
transfer lah ya ke luar negeri. Hmm. Itu tuh ribet sebenarnya, tapi kalau misalkan kita belajar kayaknya akan gampang. Karena pertanyaan kemarin yang paling mendasar itu buyers tuh ngomongnya di mana sih gudangnya lu gitu kan. Nah, itu tuh yang agak-agak susah ngomonginnya. Gudang lu di mana? Di Bandung. Indonesia. Balik lagi. Dia cari lagi kan di Google Maps. Gitu, bos. Nah, tapi kan kalau brand-brand, ternyata brand-brand Amerika juga udah banyak yang produksi di China, Thailand, Vietnam, dan itu tuh udah common gitu buat apa? Si bayar-bayar itu tuh, oh di Vietnam ya, itu kayaknya lebih dekat nih, padahal kan sama-sama aja ya, Indonesia sama Vietnam kan dekat ya, gitu kan, makanya ilmu-ilmu yang ya tadi logistik ya, yang shipping, ekspor, import, terus packs, quality control gitu. Also, yang harus di recheck lagi sih sebenarnya, itu sih kalau misalkan kalau dari side gue ya untuk nambahin. The worst problem that you can have is like you have an order, you ship out the order, and then they receive that maybe the sizings are off or the screen printing is off, and that is such a logistical nightmare. And there was one time that happened to us, like there was two t-shirts in the thing. Like the order is quite big, it was going out to our UK account, right? And the order was quite big, and around that time we had like four events going down at one time, you know what I mean, week by week. Jadi kita kan tim kita lumayan kecil, and we missed out on that QC over there, somebody from our team didn't comply to check, and it cost us a lot of money because we had to get it back, we had to send it back, and it was so you know, things like this become a real nightmare when it comes to dealing with international relations. But it's all big lessons to learn, you know, and that's why now sekarang gila sih, barang udah masuk ke kantor kita QC at least twice, making sure tagnya benar, size-nya benar, you know what I'm saying? Like everything is very, you know, Ziploc screen print is proper, you know, all that stuff is proper, and then it goes out, you know. Like, so yes, logistics is such a thing that you have to make sure that, you know, you have it on check before it goes out. Karena banyak brand yang sekarang, like a lot of the new brands, right, they make products. Lo bisa lihat aja ada banyak inconsistency with their clothes, you know. Maybe the size is a bit off or the graphics are off. So that happens a lot. Wah, itu banyak banget jadi guys yang mesti disiapin ya untuk semua brand itu bisa ya, karena kan apa namanya kayak tadi contoh dari QC aja, QC di sini sama QC di luar ya lo harus ikutin standarnya lah gitu, nggak bisa salah, karena begitu salah itu costnya gede banget ya, costnya jadi gede banget on us gitu, apa bahkan untuk on the brand gitu apa namanya costnya. Oke, sebelum kita lanjut gue cuma mau ngingetin sama teman-teman yang nonton di sini ya, jangan lupa buka Instagramnya @nuf.id ya, @nuf.id, terus cek juga hashtag NUFF 2020 ya, hashtag NUFF 2020 untuk lihat program NUFF lainnya. Oke, okay? So kan tadi apa namanya kita ditonton di berbagai platform ya, ada yang nonton dari YouTube, ada yang nonton dari Instagram ya, ada yang nonton dari website NUFF juga ya. Jadi pertanyaan sudah mulai masuk, oke? Okay? Dan ini beberapa pertanyaan. Tegang. Tegang, ya lah. Dan ini apa namanya, ada yang bernama, ada yang enggak, karena kita multi platform gitu ya. Ini ada yang nanya ke Timish katanya. Timish, ini mungkin kalau Adit bisa jawab, boleh ditambahin juga, Adit. Tingkat kesulitan menembus opportunity di setiap negara kan beda-beda. Say lo, apa namanya, lo punya account di UK sama lo punya account di US ataupun di mana pun itu kan beda-beda gitu. Nah itu gimana Asia's Galaxy overcome challenge-nya itu gitu. I mean every country is different, right? Like with the UK account, with Singapore, like it's different, but the way the people are and what they're into is to similar things, right? So like for example, like for us, when we are trying to, like when you say overcome the challenge, basically kita lagi nyari orang yang like-minded aja, you know what I mean? Let's say a shop, let's say an account, let's say anybody who wants to buy or anybody that we want to collaborate with, right? Now a collaboration for us has always been, kalau
let's say you and me, Adit, we collaborate, right? Pasti ada satu motto dan message yang kita mau share with our audience, right? And so that's what we look for, whatever it is, any business relationship or anything. Lo harus cari like that one person yang frequency-nya sama-sama lo. Dia ngerti gak vision-mission lo maunya apa, you know? Kalau lo udah dapet itu, that's your PIC, that's your point of getting into that city or whatever, you know. And I've always felt like that always helps us. It doesn't have to be only in clothing. Like me and OG, we love like, let's say, fine dining and cocktails. Like we like to go out to drink and we love to eat food, right? And we do a lot of collaborations with chefs and restaurants. Now, you go into any city, there's going to be a really dope bar or a restaurant, right? Lo makan di situ, lo suka makanannya, and then obviously there's going to be a point where you talk to the manager, you talk to the owner, and then now you see whether they have the same, you know, mindset as you. That mindset could lead into, hey, let's do something together, you know? Let it be a collab. Let it be, you know, if you notice during this pandemic, I did a couple of collabs with bars. We did one with Union. We did one with Common Grounds. And these are all people that I love what they do, but they just don't make clothing. They run restaurants. But when we talk, our frequency and our mindsets are the same. You know what I mean? And that's why we are able to communicate a common message through these collaborations. And I feel like that should be the point for any business setup or any business checkpoint that you need to check off when you're about to get into anything. Yeah. Okay, jadi memang apa namanya, untuk bisa, jadi gini, sebenarnya sama aja ya, cuman message-nya kuat. Jadi sehingga ketika message itu akan menembus segala macam barrier-nya, gitu kan? Jadi ya itulah jadi kunci lo untuk bisa kayak once lo ketemu orang yang connect, yang klik sama lo, yang like minded sama lo, dan itu apa namanya, semua overcome itu pasti akan bisa dilalui dengan mudah, gitu ya. Ada yang mau nambahin? Paling kalau gue sih nambahin apa ya, visi misi sama, dan sama-sama bareng belajar culture-nya mungkin ya, kita ngobrolnya. Jadi kan kalau misalkan tadi Mas Temis sama UK, pasti belajar dulu kan tentang UK itu apa sih, dan sebaliknya juga kan, yang UK juga belajar dulu tentang Jakarta apa, Indonesia apa. Jadi akhirnya cross, ya tadi ya, cross segmennya akan ada di sana gitu. Jadi kalau dari gue sih ya culture tuh pasti ibaratnya apa ya, culture tuh sesuatu yang tidak bisa dirubah kan, tapi kita bisa belajar dan akhirnya kita bisa jadi itu apa, jadi apa ya namanya, aset yang jadi nilai buat si kolaborasinya nanti gitu. Kalau gue sih gitu sih nambahinnya. Jadi ya kita lah coba juga assimilate ke culture mereka gitu, supaya supaya apa namanya, loosenup isn't apa namanya, memudahkan delay juga dan macam-macam gitu ya. Again ya, ini semua kan bisnis, jadi ya di dalam bisnis lo juga mesti agile juga, lo mesti adaptif juga ya. Dan itu benar-benar tadi terjawab ya. Nih kemudian ada yang nanya lagi, namanya nggak ada nih, nanya ke Tamish, sekarang nanya ke Adit katanya. Mas Adit Yara, gimana memulai untuk mencapai visi misi yang ingin dicapai? Gimana caranya memulai untuk mencapai misi yang ingin dicapai? Itu misalnya kalau lo tadi, ya gue naik haji tuh, gue mesti ke naik hajinya Neon tuh, gue ke agenda gitu. Langkah kecil apa yang mesti dilakukan satu persatu gitu. Apa yang mesti ditumbuhkan gitu kan ya. Ini gue simple ya, lucu lah. Maksudnya ini adalah, ini sama wishlist gue sebelum gue ke agenda itu adalah, mentok nih gue dulu adalah, gimana caranya gue ikutan Bright Spot. Tahu lah ya, Bright Spot lah ya. Brand-brand baru, brand kecil dan lain sebagainya tuh, cita-citanya paling mentok aja dulu Bright Spot gitu kan. Terus akhirnya, gimana sih, ya, ibaratnya gini sih, ketika kita udah tahu misinya, kita udah tahu nih si, kalau gue nyebutnya end game ya, jadi end game-nya itu udah tahu gitu kan. Nah, setiap end game itu kan pasti akan ada, ibaratnya apa ya, ada perpotongan lah, crossing-crossing itu ada di mana. Contoh nih, paling gampang adalah ya tadi gue bilang ke, apa namanya, gimana sih caranya gue bisa masuk ke Bright Spot. Oh, ternyata masuk ke Bright Spot itu, katanya ya, lu harus masuk dulu nih ke Goods Dep. Terus udah kayak gitu, lu harus masuk dulu ke sini. Nah, jadi gue ngikutin pattern-nya, polanya. Gitu kan, jadi si pola-pola ini yang ibaratnya tadi ya, akhirnya,
gue ya namanya ya ngerangkai lah ya, ngerangkai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Jadi lu kalau misalkan ya tadi ya gue bilang naik hajinya nih, misalkan ke si apa agenda show gitu kan, kan gak mungkin ya kalau tiba-tiba gue brand baru terus tiba-tiba langsung nge-benchmark ke agenda show. Tadi obrolan kita panjang juga kan, harus ada story, harus ada experience, harus ada pengakuan di locals dan lain sebagainya. Pengakuan locals kan banyak ya, lu harus ikut GSD, USS, ya kan, Bright Spot, belum apa dan lain sebagainya, itu kan pengakuan di lokal gitu. Jadi menurut gua untuk mencapai sebuah misi atau visi itu tuh kalau gua nyebutnya adalah connect the dots sih. Jadi lu harus bisa menyambungkan dots-dots-dots-dotsnya itu yang akhirnya nanti nyampe ke tangga paling atasnya, ya tadi ke end game lu itu. Itu sih kalau dari gua sih. And I feel like agenda shouldn't only be like the end game. Like there should be what's after agenda. What's the next thing, you know? So like I always look at it as just a checkpoint, you know. You hit your checkpoint, you need to make more checkpoints. And that's how life goes, you know. Yes, yes, setuju. Oke, wah itu jadi intinya sih harus punya apa ya, mimpinya, okay, harus punya goalnya kemana. Gak apa-apa, goal kecil dulu, tapi goal kecil itu digunakan untuk memupuk ke goal-goal selanjutnya lebih besar, dan gak pernah cepat puas ya, mungkin ya, kayaknya, okay, lu bisa kesini, lu ke agenda, bisa agenda, apalagi gitu ya, okay. Anyway guys, ini apa namanya, kita udah mencapai akhir durasi talk kita ya, gue pengen minta dari lo masing-masing, kira-kira ada gak sih, pesan buat teman-teman semua yang nonton di sini, mungkin yang punya brand, mereka sedang mencoba untuk penetrate di international market, atau mereka pengen banget punya connection ke international, pesan dari lo apa untuk mereka? Time is still early. For me, it's just be real, keep it real, don't be an asshole, you know, just keep it real and believe in yourself and make sure that whatever you're doing comes from the right place with the right heart and the right mentality, and just keep pushing, you know, like, and whenever you hit a speed breaker and you're about, like, you feel like you're failing, it's not that you're failing. It's just a lesson that you're about to learn. And then you just learn and you keep pushing and keep pushing and keep pushing, you know, whatever it takes, right? Yeah, whatever it takes, ya. Yeah. Jangan songong, ya. Kalau ditawarin. Aduh, kalau gue sih tetap ini aja ya, balance aja lah gitu istilahnya. Ketika lo punya ya tadi ya mimpi, sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan kita nge-benchmark istilahnya paling mentok di nasional misalkan ya gitu kan. Karena kan gue juga sempat ada ngobrol dan lain sebagainya, ada yang ngomong kenapa sih lo nggak mau di nasional aja, nasional kan ya Indonesia berapa sih sekarang, 270 juta ya istilahnya tuh manusianya gitu kan, dari Sabang sampai Merauke. Ketika lo punya setiap toko di kotanya juga kan ya lo gede gitu kan. Nah akhirnya gue sih balik lagi sih, kalau misalkan ke teman-teman di sini pilihannya ya tadi, either lo di nasional lu bisa ya tadi ya membuat happy nih warga Indonesia gitu kan, dengan ibaratnya lu memprovide dari ujung ke ujung gitu kan, atau lu juga bisa ibaratnya mau memprovide dengan ya tadi kan, ini ngomongnya adalah bangga buat Indonesia ya, jadi gimana caranya ya di internasional tadi. Kalau gue sih milihnya yang tadi ya, milihnya yang kedua, karena tadi gue punya motivasi sendiri, Indonesia itu apa kan. Nah jadi akhirnya gue memilih untuk ya udahlah gimana caranya gue bisa menembus si internasional apa market ini dengan cara apapun itu ya, yang sudah pasti ya tadi ya kita punya milestone dari 1, 2, 3 terus, dan tidak pernah, kalau gue bilangnya sih ya tadi ya kata Mas Amis, lebih ke checkpoint ya, jadi nanti end game-nya itu kita tahu ngapain gitu. Benar. Nah itu dia tadi pesan-pesan buat teman-teman di sini semua. Intinya sih kalau menurut gua ya macam-macam, lo harus punya mimpi, lo harus punya goal ya, being agile di dalam bisnis lo gitu, kemudian juga bermimpilah setinggi-tingginya, dan maksudnya dirangkai semua step-stepnya menuju ke sana, dan apa namanya ya, pokoknya jangan mudah menyerah, jangan cepat puas ya, karena di hari gini opsi sangat banyak sekali. Lo boleh menjadi yang besar dulu di Indonesia kemudian di luar, you also can just go the other way around gitu ya. Tapi yang jelas apa ya, semua hal untuk memaksimalkan bisnis lo harus lo lakukan dengan seluas mungkin gitu ya, jangan being snob, jangan apapun gitu ya, karena apa ya, dengan begitu lo akan bisa
terus membawa brand lo ke mana-mana gitu. Anyway guys, thank you banget nih Adityara ya, Leonion, thank you banget juga Tamish sudah ngobrol-ngobrol sama kita di sini semua. Semoga obrolan tadi itu bermanfaat buat semua yang dengerin dan tersemangat, walaupun sekarang gue tahu lagi pandemi seperti ini, tapi ini bukan alasan untuk berhenti ya. Lo harus punya cara kreatif. Contohnya ya teman-teman gue dua ini dua-duanya nggak ada rem-remnya bos gitu ya. Kalau misalnya mau oke, kalau misalnya mau cek Neon bisa kemana? Ke, kalau misalkan mau langsung check out bisa ke www.neon.co atau buka Instagramnya @neon_id. Oke, okay, dan kalau Asus Galaxy kemana, Tamish? AGLXY.com if you want to shop and @AGLXYco if you just want to follow us and you know DM us and bug us for whatever you want to bug us with. Yeah. Dan ada diskon, jangan lupa. Oh ya, yeah. And we have a 50% off till the 31st of August. Go get it. AGLXY.com. Okay. Siap. Oke okay, guys, kita sebelumnya kita mengakhiri, kita ada sesi foto bareng dulu yang akan di apa namanya diambil oleh tim Samara, so on my account ya. Oke, okay, ya, pasang muka yang paling ganteng, oke. Okay. Ya. In 3 2 1 Oke, okay, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Okay. In 3 2 1 Oke, okay, thank you. Banget. Thank you banget guys. Oke, okay, thanks ya. Sepanjang bulan Agustus ini NUF 2020 akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara di bidang fashion dan mendukungnya. Selalu cek Instagram @nuf.id dengan hashtag NUF2020 supaya enggak ketinggalan jadwal dan program lainnya ya. Nusantara Fashion Festival 2020 ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN melalui Bank BRI ya, sebagai bagian dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Oke, okay. So gitu aja. Gua Aditya Oji, signing out. Oke, okay. Ada Aditya juga dan Kamish. Kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Oke, okay. We're signing out. Selamat sore. Bye guys. Have a good day. Bye. Stay safe. Yeah, stay safe. Bye guys. Bye guys. Thank you. Thank you. Kembali lagi bersama saya Winda Ishak di sesi terakhir ini, di sesi ketiga. Aduh, senang sekali ya, dari sesi pertama sampai ketiga ini semuanya berbobot semua, pembahasannya juga seru sekali. Dan tadi juga aku mengintip pesan dari sesi ketiga ini. Jadi buat kalian nih semuanya ya, untuk para pelaku UMKM fashion ini semuanya ya, kalian harus tetap semangat ya. Jadi kalian juga harus tetap berkarya, jangan pantang menyerah, apalagi kalau kita sampai stuck di mimpi kita, jangan sampai ya. Jadi semoga di masa pandemi COVID ini juga kita semua bisa cepat berlalu, dan juga teman-teman juga harus tetap mengejar mimpi kalian ya, apalagi di tahun ini kalian juga harus tetap semangat. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga sesi Fashion Talks hari ini dapat memberikan insight-nya atau pencerahan kepada teman-teman semua yang sudah maupun ingin berkecimpung di industri fashion. Dan jangan lupa juga nih untuk cek nanti ya, dan lihat juga nanti di tanggal 3 Agustus. Nanti kita akan kembali lagi dengan speaker yang lebih menarik lagi tema-temanya, dan juga ada narasumber juga ya. Yang pertama ada Hana Farid yang akan membahas tentang modis wear from home, yaitu building SME business from home, dengan Nadia Amatullah Nizar dari brand Najani. Lalu juga ada VB Caroline bersama dengan tim BRI dalam talks bertajuk Securing Financial Support for Fashion SMEs. Wah, seru banget ya. Pokoknya kalian harus tetap semangat juga, dan jangan lupa juga untuk cek Instagram kita ya di nuf.id, lalu juga di video.com, lalu ada di kanal YouTube kita Bank BRI, dan juga di website www.nusantarafashionfestival.com. Dan sebelum undur diri, saya mewakili Nusantara Fashion Festival ingin mengucapkan
Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung penyelenggara acara hari ini tentunya ya. Apresiasi dari kami untuk CNN Indonesia, detik.com, Dewi, GNFI, Manual Jakarta, Vimela, kapanlagi.com, KLY, dream.co.id, Merdeka, SCTV, dan juga Indosiar. Oke, saya Winda Ishak selaku host pada acara hari ini. Sampai ketemu lagi di Fashion Talks nanti tanggal 3 Agustus mendatang. Tetap semangat dan tetap dukung terus produk lokal buatan Indonesia. Oh,